Misalnya min 1. Oke. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini kita ambil dulu ini. Yang pertama yang ini. Ini. Jadi di sini artinya ketika kita gantikan x-nya ini ya. Ini x-nya atau x sama dengan 1. Nah, ini kita substitusikan ke sini, Bapak Ibu. Jadi kalau ini kita gantikan untuk 1 ya. Jadinya 1. Ini juga sama ya. Semua digantikan dengan 1. X-nya. Nanti Bapak Ibu juga boleh pakai cara ini, terserah Bapak Ibu ya, yang gampangnya yang mana aja gitu. Nah, di sini. Nah, kemudian setelah diselesaikan diperolehlah nanti ini 11 ya. Sisanya 11 sama dengan ini berapa nih Bapak Ibu? 2 tambah A kurang 3 tambah 5 tambah B. Nah, inilah yang sama dengan nanti dengan kalau kita selesaikan ini dapatlah persamaannya berapa nih? A tambah B ini 7. Nah, 4 ini ya. 4 tambah A tambah B, Bapak Ibu. Nah, dari sini kita peroleh persamaannya sehingga bentuk ini akan sama dengan A tambah B sama dengan 7. Nah, ini persamaan 1. Nah, begitu juga yang kedua, yang untuk min 1 ini. Ya, ini untuk yang ini. Dibagi ini ya. Dibagi x tambah 1 hasilnya adalah min 1 sama, Bapak Ibu. Ini artinya ya, ini atau x sama dengan min 1. Nah, sisanya min 1 juga. Ya. Kemudian kita gantikan juga sama kayak gini, kita gantikan lagi. Ini saya gantikan min 1. 1 ya, jadinya ini tetap sama. Ini min 1. Ini juga. Min 1. Ini juga min 1. Ini juga min 1. Atas ini saya peroleh hasil sisanya ya. Sisanya di sini adalah min 1. Belakang sini. Nah, ini langsung aja saya buat sisanya min 1. Ini adalah ini 2 nilainya Bapak Ibu ya. Saya post ini 2 nilainya. Ini nilainya adalah min A. Min A ya. A. Ini nilainya adalah min 1 berarti dikurang 3. Ini dikurang 5. Nah, tambah B. Nah, ini ya. Jadinya ini kalau kita proses kita proses Bapak Ibu. Jadinya itu apa ini? 2 min 6 ya. Nah, ini min 6. Nah. Saya hapus jadi min A tambah B dikurang 6. Nah, seperti ini. Ya, sehingga terdapatkan min A ini kurang hilang min 6 ya. Sehingga kita peroleh dari sini oleh min A tambah B-nya akan sama dengan 5. Nah, ini. Nah, ini sebagai persamaan 2. Nah, baru kita eliminasi seperti yang di atas ini prosesnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Sama ya. Nah, bedanya ini adalah proses saya ya A tambah B ya. Nah, ini. Seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau kita kalau pakai cara eliminasi. Iya. Kenapa gimana caranya? Join audio. Ya. Zoom-nya.
Ayo. Oke, Bapak Ibu ya, kira. Udah. Pak Wahyudi. Ya, Bu. Bisa enggak minta tolong kalau misalkan tak seminggu sekali buat kayak kuesioner. Insyaallah Bu, saya akan coba buat, Bu. Insyaallah saya akan coba. 20 soal, jadi kita bisa mengukur kemampuan kita. Ya, insyaallah Bu. Makanya ini rencana saya mau saya siapkan dulu materinya. Setelah materi semua selesai, baru akan saya coba buatkan formnya, Bu, Bapak Ibu. Ini kan seminggu ini kita udah banyak babnya, Pak. Itu kalau iya lengket, Pak. Lengket kan, semua kita pelajari nggak ada yang lengket, Pak. Oh gitu. Berarti jadi Ibu maunya seminggu gitu. Ya kalau bisa, kalau nggak bisa pun ya entah dua minggu sekali kan. Oh gitu, ya siap-siap. 50 soal kita jawab, jadi kita tahu kemampuan kita kayak mana gitu. Ya. Dari soal yang Bapak kasih aja gitu. Oke, siap Bu, siap. Nah, saya siapkan dulu Bapak Ibu ya. Makanya ini rencana saya mau ada juga rencana kayak gitu Bapak Ibu. Makanya ini hari ini saya mau siapkan dulu materinya rencananya. Jadi setelah tahu gambarannya ya baru kita nanti coba gitu. Saya akan cobakan siapkan coba soalnya akan coba saya siapkan kayak gini Bu. Sesuai dengan soal UP-nya, UP yang keluar ini, tapi saya modif gitu, modif angkanya gitu. Kira-kira Bapak Ibu bisa enggak? Modif angkanya dan mungkin modif sedikit redaksinya gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Iya Pak. Ya Bu, Bu siapa? Bu Moderator ya? Pak, ini bentar. Bu Maria Pak. Bu Maria, oh ya. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu, ini sudah bergabung 61 orang. Jadi seperti itu jadi Bapak Ibu ya, yang mengenai poligam tadi. Gimana Bu, kita mulai saja yang materi hari ini sudah jam 8 ini 8 kurang 2 menit. Takutnya nanti ini kan kita sudah sekolah Bapak Ibu ya, takutnya saya mengganggu kegiatan sekolah Bapak Ibu ya. Soalnya hari ini pun saya P3K tidak bisa sharing Bapak Ibu karena tadi udah pulang jam 3 gitu pulang gitu dari sekolah. Makanya hari ini saya tidak ada kegiatan yang untuk sharing P3K Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Kira-kira kita mulai saja Bapak Ibu. Ya Pak, bisa ya Pak, bisa. Nah, ya soalnya ya, Pak, silakan Pak dimulai. Ya, Pak Sat, kita besok sekolah Pak Sat ya. Jadi kita nanti terlampau malam pun enggak enak jadinya Pak Sat ya. Iya. Kita apalagi kami lain. di wilayah Tengah Pak jadi. Iya, betul untuk ya. Nanti Bapak Ibu nanya mau off silakan Bapak Ibu ya, jangan saya bukan ini. Nah, jadi silakan aja nanti. Sudah muncul di sana Pak. Pak Sat atau Bapak Ibu yang lain tentang materi. Pak sudah, alhamdulillah Pak sudah. Nah. Oke Bapak Ibu ya, kita mulai saja untuk pertemuan malam ini. Saya mulai dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu semua. Izinkan saya sharing untuk materi ini tentang turunan Bapak Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya di diferensial atau aplikasi turunan. Jadi di sini saya gabungkan cara bentuk turunan dan aplikasi turunan, karena di kemarin ada beberapa kalau nggak salah saya itu ada dua soal yang dimasukkan ke dalam UP kemarin. Pertama mengenai sebenarnya yang dimasukkan itu kemarin itu tentang aplikasinya Pak, cuman alangkah baiknya saya coba paparkan juga bentuk turunannya. Kenapa saya harus paparkan bentuk turunannya? Karena dasar awalnya ada turunan tadi Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nggak tahu turunannya juga sama juga ya. Pertama ini dibagi atas dua Bapak Ibu ya. Ada namanya turunan fungsi aljabar, ada namanya turunan fungsi trigonometri Bapak Ibu. Nah pertama yang saya bahas dulu tentang fungsi turunan fungsi aljabar Bapak Ibu. Misalkan untuk u dan v adalah sebuah fungsi yang mempunyai variabel x dan c adalah konstanta.
maka kalau bentuk persamaannya Y sama dengan U tambah V, sehingga turunan pertamanya adalah U aksen ditambah dengan V aksen. Kemudian kalau dia bentuknya Y dikali U, artinya konstanta dikalikan dengan U, maka turunannya adalah sama dengan C dikalikan dengan U aksen. Nah, begitu juga konsepnya, konsep perkalian, Y sama dengan bentuknya U kali V, maka konsepnya adalah ditambah dengan U kali dengan P aksen. Dan untuk perkaliannya, dan untuk pembagiannya, jika bentuknya Y sama dengan U per V, maka Y aksennya akan sama dengan U aksen V. Maaf, ini dikurang Bapak Ibu ya, bukan ditambah, salah saya tulis ya. Ini seharusnya dikurang Bapak Ibu, ditambah. Ya, U aksen V dikurang dengan P aksen U per V. Kemudian kalau dia bentuknya perpangkatan, Y sama dengan U perpangkatan, maka konsepnya adalah Y aksen akan sama dengan N dikali dengan U, pangkat N kurang 1 dikali dengan U aksen. Jadi ini bentuk aljabarnya. Nah, cara gampangnya seperti ini, yang harus Bapak Ibu ingat. Karena Bapak Ibu ketemu dengan konstanta, ya tidak punya variabel dia, maka turunannya adalah sama dengan 0 Bapak Ibu. Itu yang pertama kali. Nah, kemudian ini contoh ya, sebutkan contohnya nih Bapak Ibu ya, contoh dasarnya nih supaya Bapak Ibu juga tahu. Nah, misalnya bentuknya seperti ini. Bentuk dasarnya ya. Fx atau y ya. Fx atau misalnya bentuknya 5 nih. Maka f aksen x-nya ini akan sama dengan 0. Nah, ingat Bapak Ibu ya, 5 itulah merupakan sebuah konstanta. Cara mematikan subtitle di mana ya? Sepertinya bikin suara putus-putus. Subtitle yang mana nih, Pak Fajar? Enggak bikin lu ya. Halo Pak Fajar. Nah, itu nanti ya. Subtitle-nya yang mana nih Pak Fajar? Saya pun enggak ngerti Pak Fajar. Oke, Bapak Bu ya. Enggak, soalnya ini kalau seandainya bentuknya bentuk konstanta, nah seperti ini konstanta namanya ya, tidak punya variabel, maka turunannya akan selalu sama dengan 0 Bapak Ibu. Ya, disebutkan aksen x sama dengan 0. Kemudian yang kedua, jika bentuknya seperti ini, ada variabelnya, misalnya 6x, maka f aksen x-nya akan sama dengan 6 ya, koefisiennya saja. Nah, ini Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu tahu. Kalau yang kedua, yang ketiga ya, kedua pula, yang ketiga, kalau seandainya bentuknya seperti ini, bentuk pangkat seperti yang ini tadi ya, nah, sama dengan 3x misalnya di berpangkat berpangkat 4 lah. Nah, berpangkat 4. Maka f aksen x-nya ini akan sama dengan 3 dikali dengan 4 dikali dengan x berpangkat 4 dikurang 1. Nah, dikalikan lagi dengan turunan dari x ini. X ini turunnya berapa Bapak Ibu? Maka dikali dengan 1 gitu ya. Nah, 1. Maka hasilnya akan sama dengan 12 x berpangkat 3. Nah, seperti ini yang penerapan nomor 5. Dan campuran nomor 1 dan 2. Dasar awalnya yang untuk aljabar. Ya masa arah kecap terus. Saya naik sekolah. Mohon maaf Bapak Ibu yang suaranya coba di kalau berbicara mikrofonnya di open dulu Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Bu Ria juga saya pun enggak tahu Bu, Ibu Ria gimana subtitle-nya gitu. Iya, ngiring nggak jadi ke apa? Ketutup gitu pas di bawahnya tuh. Yang mana Bu? Yang tertutup Bu? Iya, ini sama tulisannya. Tulisan yang mana? Iya, jadinya nggak bisa dihilangin ya. Yang mana nih Bu? Subtitle yang mana nih? Ini kan ada. Saya juga nggak tahu nih. Ada di tempat saya ada subtitlenya ya. Ada subtitle. Iya, yang juga sama. Iya Pak, subtitlenya bahasa Inggris.
Iya, iya betul. Pakai bahasa Inggris. Ada Pak, tulisannya banyaknya, Pak. Tulisan-tulisan ya? Live transcription. Oh iya, menghilangkan bahasa Inggris semua ini. Coba dibantu dulu Bapak Ibu yang bisa. Apa ya? Ayo Bapak-bapak yang ngerti dibantu. Ya, saya pun mengganggu sekali. Kurang ya betul, kurang familiar saya, Bu. Ada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang bisa. Kalau sama bantu. Saya enggak ada gitu, Pak. Oh, enggak ada Pak Edis ya? Iya, enggak ada, nah, Pak. Berarti ini artinya punya masing-masing berarti Bapak Ibu ya. Iya. Caranya gimana ya penghilangannya? Nah, coba Pak Berius bantu Pak Berius bagaimana cara menghilangannya Pak Berius. Saya enggak pernah muncul di apa Pak, entah karena saya pakai itu. Ini penting kalau saya tidak. Coba klik saja itu yang tanda silang itu, Ibu. Close. Tinggal klik aja katanya Pak Ibu. Punya saya sudah. Iya, tinggal klik aja 3 kali katanya. Klik tanda silangnya sudah katanya. Ada di ada tanda CC enggak? Tulisan CC enggak di bawah CC. To live transcript itu. Ada di bawahnya di bawah nggak ada di sampingnya record itu ada nggak CC mbak tuh pada Bu Ilmi itu mbak Bu Ilmi dibantu nggak ada tadi tuh ada bapak-bapak dia pakai itu jadi mungkin kayaknya sendiri tuh yang nggak ada di bawah itu CC itu live apa itu live transcript. Iya, live aja situ tuh transcript yang transcription mbak kalau set di situ nanti ada kalau saya di subtitle dia jumpa Bapak Ibu ya coba dibantu Bu Ilmi saya pun nggak kurang paham ini kurang familiar saya dengan Zoom ini tapi kalau Bapak di, tapi kalau di sini mau nampak sekali anunya Pak yang ini layarnya yang kita anu ini nampak sekali berarti Pak Sat nggak punya masalah berarti ya iya nampak sekali Pak yang kita terangkan tadi. Oke. Oke, Bapak Ibu, coba dibantu nanti dikirim japri aja iya. Ini bagaimana iya, ya. Lanjutkan aja Pak, biar nanti saya cari sendiri. Kira-kira yang tiga ini kira-kira bisa Bapak Ibu paham enggak kira-kira yang tiga ini yang saya terangin yang tiga ini dulu? Insyaallah kalau yang ini Pak. Insyaallah ya, Pak. Jadi ini dasar ya Bapak Ibu ya, dasar yang harus dipegang seperti ini. Nah. Kemudian kalau yang trigononya lagi Bapak Ibu, ini yang trigononya nih. Kalau trigononya X-nya yang digunakan adalah 1,2 ini aja Bapak Ibu. Sin contohnya sin turunan itu adalah cos. Ya. Kalau dia sin U, maka turun pertamanya adalah cos U kali turunan U gitu. Nah, begitu juga kalau dia cos, maka turunannya adalah min sin Bapak Ibu ya. Min sin U dikali dengan U aksen. Kalau dia tan ini dan seperti ini, kesekan seperti ini dan kosekan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini saya sudah lengkapkan materinya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini nanti. Ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya Bapak Ibu. Ini kita aplikasikan ke soalnya tadi. Ini saya sudah buatkan soalnya. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu jangan minta tolong jangan dicoret-coret Bapak Ibu ya. Saya tidak bisa menghilangkan nih Bapak Ibu. Saya yang mute yang barangkali yang aktif mute-nya Pak bisa di mute-nya yang iya Bapak Ibu telepon ya. Yang ini ya. Tolong di speaker-nya tolong di kalau enggak dipakai di off-kan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saya minta kerjasamanya layarnya jangan dicoret Bapak Ibu jadi nanti terganggu juga Bapak Ibu yang lain Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya ini saya kita mulai jawab ini Pak Wahyudi ya siapa yang host jadi kan saya co-host lah nggak tahu nih siapa yang tadi saya udah masuk nggak tahu siapa yang host Bapak Ibu Bu Ilmi yang jadi host bisa di coba Bapak Ibu yang menjadi host siapa ya. Bu Ilmi sudah dijadikan host, Bu. Jadi co-host. Saya sudah host. Ya, sudah Bu, sudah host kita. Bu Ilmi sudah, Bu. Oke. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Bu Siti barangkali mikrofonnya Bu Siti. Siapa? Silakan. Tapi keyakinan saya ini 85. Apa ini 85, Pak? Bu Siti, oh, iya, barangkali iya, mikrofonnya, Bu. Oke, sudah membuat ini, 85.
Bu Nisa sudah jawab 85 A ya, A 85. 85 Pak. Oke, okay. Kira-kira ada paham ini Bapak Ibu ya? Ya Pak, paham Pak. 85. Okay. Kita 85. Coba. Iya, ini ada beberapa rapat ya. 85 Bapak Ibu, Bu Maria 85, Bu Farah 8 A ya, 85. Ya. Saya belum paham Pak. Nah, nanti yang belum paham saya coba paparkan ya, yang sudah jawab nanti kita kunci jawabannya. Nah, di sini Bapak Ibu, katanya kan diketahui ada fungsinya, yaitu fx sama dengan 3x kuadrat tambah 4x tambah 8. Jika turunan pertamanya adalah f aksen x, maka f aksen x3-nya berapa? Artinya di sini, pertama kita cari dulu f aksen s-nya. Oke. Oke Bapak-Ibu ya. Jadi di sini pertama kita akan cari dulu adalah turunan pertamanya Bapak-Ibu. Nah, di sini saya buat turunan pertamanya. Ini kenapa ini mengganggu sekali ini? Ini please memang ini. Ada tulisan di situ please mop itu, Pak. Iya, kenapa nih Bapak-Ibu? Oke, sudah hilang. Biar aja Pak. Biar hilang sendiri Pak Ustaz. Jadi hari ini ya, ini kita pertama kali kita cari dulu Bapak Ibu ya. Nah, ini kita cari turunannya. Ya, sesuai dengan apa yang saya terangkan di atas tadi. Ini mohon maaf, ini kenapa ya? Muncul lagi pelangi, Pak. Iya. Coba keluar dulu, Pak. Keluar dulu ya? Ya, coba. Oke, saya stop dulu, stop dulu. Oke. Ya, saya kurang familiar Bapak Ibu dengan Zoom, jadi ya begitulah kira-kira Bapak Ibu. Sama. Oke Bapak Ibu ya, sudah muncul yang di sana? Sudah muncul Pak. Oke Bapak Ibu yang sudah di sudah Ilmi, muncul Pak. Komen ya Bu Ilmi ya, jawaban teman Bu Ilmi. Oke, ini saya turunkan dulu Bapak Ibu ya, sesuai dengan yang kita peroleh di atas tadi ini, kita turunkan dulu. Pertama kita turunkan dulu ada tiga. Nah, ini. Maka, kenapa sih? Kan x kuadrat. X pangkat 2. Nah, kemudian ditambah dengan itu aja bawa kulit enggak masih enak enggak tahu. Nah, ini kan konstanta. Konstanta itu turunannya apa tadi Bapak Ibu? Nol. Ini enggak perlu kita tulis. Nah, kemudian baru kita gantikan x-nya dengan 3. Nah, seperti ini. Ya. Jadinya 9 dikali 3. Itu di ini. 9 tambah 4. Tambah dengan 4. 4 makan. 85. 9 kali 9, 81 tambah 4, 85. Nah, ini Bapak Ibu yang jawab 85. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah benar Bapak Ibu ya. Saya kira ada yang bertanya dulu nih Bapak Ibu. Saya Pak Ariskin. Ibu bisa kira-kira? Alhamdulillah sudah bisa. Belum Pak, belum. Nah, Alhamdulillah paham Pak. Sudah? Belum ada pertanyaan Pak. Lanjut Pak. Okay. Lanjut. Ya, next yang kedua nih Bapak Ibu. Karena ini bentuk. Maaf, tadi ada yang jawab yang belum. Satu. Coba diulang lagi Pak. Ada yang jawab belum? Belum. Yang mana Bu? Kira-kira yang belumnya? Tadi ada yang jawab belum. Silakan Bapak Ibu yang belum bertanya kembali. Belum ada pertanyaan, Bu. Oh, belum ada pertanyaan, gitu maksudnya. Oke, saya next Bapak Ibu ya. Masih aman. Oke, aman, ini aman, bentuknya adalah bentuk pecahan. Ya, sesuai yang kita punya tadi, bentuk pecahan ini. Maka yang kita gunakan ini, Bapak Ibu. Ya, U aksen V. U aksen V dikurang dengan V aksen U. V kuadrat. Nah, ini kita gunakan. Nah, ini dia. Ini sebagai U-nya, dan ini sebagai V-nya yang di bawah. Ya, di sini saya pakai cara langsung Bapak Ibu, atau kalau Bapak Ibu bingung boleh cari satu-satu dulu. Misalnya nih U-nya kita punya tadi adalah x kuadrat tambah 3x, misalnya kayak ini Bapak Ibu ya, x kuadrat dikurang 3x ya, maka U aksen yang kita dapatkan, U aksennya akan sama dengan berapa nih Bapak Ibu turunannya? 2x dikurangi 3. 2x dikurangi 3. Ya Bapak Ibu ya. Begitu juga yang V. V kita punya tadi di bawahnya adalah X kuadrat ditambah 2X tambah 1 kan Bapak Ibu. Maka
V aksennya berapa Pak? 2X tambah 2. X tambah 2. X tambah 2. X ditambah 2. Nah, kemudian dimasukkanlah ke konsep yang ini Bapak Ibu. Nah, ke konsep yang ini. Aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. Yes. Sehingga kita dapatkan seperti ini Bapak Ibu. 2X kurang 3 dikalikan dengan X kuadrat tambah 2X tambah 1. Tapi yang mut, nah ini tinggal masuk aja ya Bapak Ibu ya. Dimut dulu Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Bu Mimi coba ikut. Oke, saya share ulang. Oke. Oke Bapak Ibu. Nah, kemudian ini saya gantikan ya, U aksen V dikurang P aksen U per V kuadrat. Nah, di sini saya tidak perlu gantikan Bapak-Ibu. Karena kita mencari nilai di sini, ya, F aksen 2, maka kita langsung gantikan aja ke sini Bapak-Ibu. Jadi kita tidak perlu mengalikan ini terlalu lama kalau kita kalikan. Jadi kita bisa langsung gantikan X-nya dengan 2. Sehingga saya gantikan X-nya dengan 2 masing-masing semua. Saya dapatkanlah ini hasilnya 1, ini 9 dikurang dengan ini hasilnya 6, ini hasilnya min 2 per 9 kuadrat. Sehingga dapatlah jawabannya 7 per 27 Bapak-Ibu. Jadi saya ingat Bapak-Ibu ya, ini nggak perlu Bapak-Ibu kalikan, lama Bapak-Ibu kalikan satu-satu ini. Jadi kalau mencari nilai, Bapak-Ibu tinggal langsung gantikan saja. Nah seperti itu Bapak-Ibu. Langsung dimasukkan angka 2. Betul, langsung digantikan aja angka 2-nya, Bu. Jadi Bapak Ibu enggak perlu kalikan ya. Ingat Bapak Ibu itu memperlama proses kalau Bapak Ibu kalikan juga gitu. Toh hasilnya juga nanti hasil akhirnya ini juga Bapak Ibu. Oke, okay, jadi Bapak langsung Ibu. Aja disubstitusikan nilainya ya, Pak ya. Iya, betul Bapak Ibu. Setelah Ibu Bapak Ibu gantikan U aksen V dikurang V aksen U-nya per V kuadrat tinggal langsung digantikan aja. Gitu Bapak Ibu. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Nah, bisa. 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 Ini tidak mencari nilai Bapak Ibu ya, cuma mencari turunannya apa. Coba kan kira-kira ini jawaban ini apa? Silakan dicoba Bapak Ibu. Saya tunggu dalam waktu 3 menit ya Bapak Ibu ya. Aduh. 8.20. Selamat malam Pak Wahyudi. Iya, Pak. Atau cobakan yang ini, soal yang ini nanti kita cocokkan jawabannya apa gitu. Itu masih pakai U per V masih, karena ini bentuknya pecahan Bapak Ibu ya, U-nya di atas, V-nya di bawah. Dan jawabannya dipesan boleh atau menghidupkan mikrofon juga boleh, kemudian mematikan lagi jawabannya Bapak Ibu biar kita kunci jawabannya apa gitu. Itu tadi sebelum saya kunci Bapak ya, ini jawabannya adalah D ya. Nah ini jawabannya Bapak Ibu. Yang tadi yang pertama kita sudah kunci Bapak. Pak boleh lihat rumusnya tadi Pak? Oh iya. Ini Bu enggak banyak nanya Bu. Nah, U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Kalau dia bagi ya, kalau dia kali V kali U aksen V ya. Ini saya, atau saya urutkan aja Bapak. Nah, kalau ini gampangnya seperti ini aja. U aksen V dikali dengan V aksen U. Nah, ini ditambahin Bapak Ibu ya. Nah, ini seperti ini. Jadi sama ya. Nah, ini dikali ditambah, kalau dia dibagi dikurang di atasnya Bapak Ibu. Itu perbedaannya. Sudah Bapak Ibu? Yang Bapak sudah, Ibu. Sudah Pak, soalnya tadi Pak. Oke, siap. Ini. Sudah ada yang menjawab apa ini Pak Isa? Silakan Pak Isa. Ini ngapa nih Pak Isa? Malam. Ya, silakan Pak Isa. Pak Isa Bengkalis nih ya. Satu rekan. Oh ya, siap. Sudah ada jawaban Bapak Ibu? Yang menjawab?
Pak, saya sudah jawab tapi nggak ada opsinya. Nggak ada opsinya, coba di cross check lagi, Bu. Sama, Pak, nggak ketemu. Bawahnya kan pasti V kuadrat kan, Pak. Kalau di kuadratin itu yang di bawah harusnya bersamaan kuadrat kok, sebagai penyebut. Oke, kita coba nih, Bu, ya. Oke, betul-betul. Ini atau opsi yang salah ini ya. Saya ini ambil juga soal yang orang lain, Bu, ya. Bukan soal yang saya buat gitu. Nanti kita cocokkan aja, Pak. Opsinya yang mana yang lebih cocok gitu. Ya, Bu, ya. Soalnya ini soalnya saya ambil soal dari latihan. Iya, Pak, enggak dapat option-nya, Pak. Oke, nanti kita coba, Pak, Bu, ya. Langsung bahas aja, Pak. Langsung bahas. Oke. Langsung bahas, Pak. Oke, sebentar. Langsung saya bahas nih. Saya ambil dulu nih, Bapak Ibu, ya. Ini soalnya yang ini. Nah, ini soalnya. Kita akan cari Y aksennya, ya. Ini saya tidak perlu jabarkan sama Bapak Ibu, ya. Yeah. Langsung masukkan ke rumus saja, boleh? Kira-kira Bapak Ibu? Boleh, ya? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Ini jadinya 1 dikali dengan 1 dikurang min, X. 1 min X. Kurang. Dikurangi X. Min 1. Min 1. Negatif 1. X. Dikali X. Min 1. Dikali min 1. Kali X. Per. Ini dikuadratkan ya, Bapak Ibu, ya. X dikuadratkan. Nah, ini dikuadratkan. Nah, ya. 1 min X kuadrat. Nah, oke, ini dia. Nah, kemudian ini kita proses. Yang atas. 1. Ya, 1 dikurang X, ya. Tetap ini jadinya adalah ditambah 1. X. 1. Tambah X enggak nih, Bapak? Iya, tambah X. 1 X. X plus X. Ya. Plus X. Nah. Kemudian kalau ini kita gabungin. Habis. Tinggal 1. Di corak-corak. Itu kurang itu min kuadrat 1 per 1 nah, min jadi 1 ya. Ya betul. Atasnya ada 1. Ini kalau kita gabungin x per 1 kurang adalah 1 per ya, 1 per x kuadrat ya. Kalau saya lihat ini turunan pertama. Ya enggak ada yang mengarah Bapak Ibu ya. Ini seharusnya enggak ada. Ya, seharusnya jawabannya adalah ini Bapak Ibu. Jadi dan ini. Ya, yes, betul. Ya, ya. Bapak Ibu, ini saya ambilnya tadi dari ini Bapak Ibu. Ya, jadi saya tidak perhatikan, langsung saya coba aja tadi. Jadi ini saya hapus saja opsinya Bapak Ibu ya. Opsinya dihapus semua aja. Iya betul. Saya hapus saja semua Bapak Ibu. Opsinya nanti jawabannya adalah ini Bapak Ibu. Ya, jadi opsinya kita nggak perlu pakai opsinya Bapak Ibu. Anggap ya ini saya ya betul. Bisa nih Bapak Ibu ya, kira-kira ya. Sudah bisa ya Bapak Ibu ya. Oke. Okay. Oke, okay, kita next lagi Bapak Ibu. Okay. Kalau sudah bisa semua kita next. Nah, ini kita masuk ke trigono. Ya, sudah masuk ke trigono Bapak Ibu. Atau yang susah ini dulu gimana? Ya, yang mudah atau yang susah dulu? Kira-kira yang saya coba mau saya cobakan? Urut, Pak. Yang mudah dulu, Pak. Yang mudah, yang mudah dulu, Pak. Ini yang mana nih? Siapa nih yang mudah tadi? Nyambung apa itu bahasanya? Oh, mungkin itu yang Bu Fitri. Apakah soal yang ini? Bu Fitri ini ada. Karena yang jawab nih, Bu Fitri. Yang ini ya? Iya, Kak, Bu Fitri. Yang mana nih, Bu? Yang ini ya? Bu Fitri, Bu Yuliana? Iya, yang itu. Ya? Yang muda. Yang muda. Oke, okay, Bapak ya. Ini sebenarnya saya sampaikan dulu. Ini dasar awalnya adalah bentuk perkalian Bapak Ibu ya. Jadi dilurusin aja kayak gitulah. Ya, ini adalah bentuk perkalian. Di mana U-nya adalah komputer deh. Mana mau orang tua? U-nya 1/4. Ya, V-nya adalah sin 4x. Nah, ini saya kasih tahu. Bapak Ibu ya. Ini adalah U-nya.
V-nya adalah sin 4x. Jadi nanti saya buatkan cara cepatnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pakai konsep, inilah konsepnya. Ya. Ya ampun. Yang dari ini konsepnya nih. Udah aksennya pasti tadi apa? Bapak Ibu, aksennya apa nih? Nol, Pak. Kalau yang ini? 4. Sin cos. 4 cos x. Kalau kasusnya seperti ini, Bapak Ibu. Cos 4x. 4x. Suaranya siapa itu? Bapak Ibu di mute. Nah, kalau dia seperti ini, Bapak Ibu, yang pertama yang kita turunkan itu adalah sin 4x. 4x jadi cos 4x. Depannya ditambah 4. Ada suaranya, Pak. Pak Wahyudi ketikut nge-mute. Suaranya Pak Yudi. Sebentar Bapak Ibu, saya stop sekali lagi. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi kalau ketemu seperti ini, ada trigono, ada aljabar, maka yang pertama kali yang Bapak Ibu turunkan adalah trigononya. Yaitu sin, di sini trigononya sin ya. Iya. Sin itu turunannya adalah cos. Cos 4x. Kemudian disambung dengan aljabarnya. Turunan 4x apa? 4. Ya, maka ini sama dengan 4 cos 4x. Nah. Kan ya. Nah, kembali kita ke soal tadi. Absen bukan, Pak ya? Apanya, Bu? V absen bukan ya? Oh ya, ini V absen. Tuh, ya, V absen, Pak. Nah, salah ketik. Oke. Kita masuk ke turunannya. Nah, karena dia berbentuk perkalian, maka ini akan kita pakai U absen V ditambah dengan V absen U. Absen, Pak. Itu V absen, Pak. Oh, ya. Karena dia bentuknya bentuk perkalian ya. Perkalian antara konstanta dengan trigono. Iya, nah, Pak. Gantikan nilainya, Bapak Ibu. Nah, ini tadi berarti 0 dikali 0 dengan 4x. Kali sin 4x. Ini ya. 0 dot sin 4x kemudian ditambah dengan 4 cos 4x dikalikan dengan 1/4. Sehingga kita dapatkan ini absennya adalah cos 4x. Nah, oke, Bapak Ibu ya. Ya, jadi nah, cara cepatnya, nah, ini cara cepat saya ajarkan lagi. Kalau kasusnya seperti ini ya, ada pasangan konstanta dengan trigono, kita nggak perlu jabarkan sepanjang ini, Bapak Ibu. Ya. Yang kita pandang itu adalah hanya ke belakang ini aja yang kita pandang. Trigononya. Ya, turunan dari ini. Turunan dari sin 4x itu apa? Pasti tadi cos 4x kan? Betul nggak, Bapak Ibu? Betul. Nah, maka 4 cos 4x Bapak kalikan langsung dengan 1/4. 1/4 ini jangan diotak-atik, biarkan aja. Nah, jadi sehingga ini sebutlah cara pertama pakai konsep nih. Cara satu, kita buat cara cepatnya nih, cara kedua. Jadi, oke, pasnya ke sananya. Ya, cara kedua ini Bapak Ibu tidak perlu turunkan semuanya U/V-nya ya. Cukup yang Bapak turunkan adalah ini. Ya, ini saya buat lagi nih. Ah, sebut lagi. Ini saya hilangin. 4 sin x-nya saya hilangin. Ini tetap ditulis 1/4 ini. Yang pertama kali. Yang kedua, yang kita cari turunan dari sin 4x itu apa turunannya? Pasti jadi cos 4 cos ya. X pas cos. Nah, cos 4x pasti ini. Nah, jadi ini tetap Ibu Bapak Ibu tulis saja yang ini. Enggak usah diotak-atik dia. Tetap ditulis. Nah, kemudian baru dikalikan sehingga hasilnya adalah cos 4x. Nah, 1/4 1. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oh, itu gimana tadi, Pak? Kalau yang ada konstanta kayak gitu ya, Pak ya, 1/4. Ya, pasangan antara konstanta dengan trigono gitu.
Jadi seperempatnya ini 4x-nya tetap Pak, 4x-nya tetap. Pak. Yang mana Bu? Bu Maria? 4x-nya. Jangan hilang 4-nya Pak. Di ujungnya Pak, cos 4. Hasil akhir, hasil akhirnya Pak, kurang Pak. Hasil cos 4. Hasilnya Pak, hasilnya. Bukan cos x maksudnya. Ya, ya betul. Ayo, oke ya. Jadi kalau soalnya misalnya selain dari pecahan bisa juga ya Pak ya? Bisa, kayak kayak 2 cos 2 sin 2x contohnya. Oh. Sama. Contohnya ini, contoh lain nih. Misalnya saya buat y sama dengan 8 sin sin 5x. Nah, ini pasti hasilnya adalah apa ya ini Bapak Ibu? Hasilnya ini. 40 cos 5 x. Saya cek enter. Maka ini sama dengan 40 cos 5x. Cos 5x. Nah, 40 cos 5x. 5x. Nah, itu kan gampang kan Bapak Ibu? Jadi ini kita ya, kita ini apa anggap kita terus lagi gitu. Jadi kita cos tidak perlu mengubahkan sepanjang ini, sepanjang jalan kerengan ini kita perlu kita uraikan. Cos 5x. Mohon maaf, Pak. Jadi Bapak Ibu ya, jadi ini enggak perlu kita jabarkan sepanjang ini Bapak Ibu. Cukup langsung aja seperti ini Bapak Ibu. Kalau ketemu konstanta digabungkan dengan trigononya. Kira bisa dipahami Bapak Ibu ya? Apakah nanti itu juga berlaku untuk cos, Pak? Embel-embel di belakangnya, Pak. Cos yang mana, Pak? Misalkan seperempat cos 4x, turunannya berapa? Sama, Pak. Min, kasih min tapi, Pak. Nah, berarti bedanya turunan trigononya apa? Kalau cos kan min sin. Min sin. Berarti iya, min, betul, ada, Pak, ada minnya di depannya gitu. Nah, so, contohnya nih, saya buat lagi nih, Bapak. Misalnya nih, y sama dengan 3 cos 2x. Ini kan? Maka pasti y aksennya berapa nih Bapak Ibu? Min 6 sin 2x. Min 6 karena cos itu turunannya jadi min sin. Min 6 sin 2x. Nah, seperti itu Bapak. Seperti yang apa yang saya sampaikan di atas nih. Sin. Yang ini ya. Paham. Cos itulah min sin. Iya, Pak. Nah, jadi yang membedakan di turunan trigononya ya Pak? Ya, di turunan trigononya Pak. Kalau kalau yang konstantanya kan nggak berpengaruh, tetap itu juga dia. Oke Bapak Ibu, kira-kira bisa dipahami kira-kira? Aman Pak. Berarti apa? Yang soalnya yang oh misalnya kan tuh sin 2x kan Pak, cuma satu itu kan Pak ya? Kalau ada perkalian duanya gimana Pak? Sin 2x-nya dikali cos 3x itu berlaku lagi. Maksudnya maka dua suku berlaku. Itu. Ah, berarti dia ke apa? Ke perkalian buat jatuhnya Bu ke sini. Oh, nah, beda lagi Pak ya. Iya, beda lagi dia. Nah, artinya itu udah beberapa pasangan, 3 pasangan dia Bu. Ya, kalau Ibu kalau seperti ini yang Ibu yang muncul misalnya ini ya. Misalnya seperti ini. Ya. Seperti inilah 3x ya. Ini artinya sudah dua kelompok, kelompok yang ini dan kelompok ini artinya ini tiga bentuk yang kita kalikan Bapak Ibu. Nah, maka ini bisa kita kelompokkan jadi satu, ini jadi satu. Jadi dua kelompok jadinya. Maka ini jatuhnya nanti ke u kali v lagi, ke sini lagi jatuhnya nanti ke rumus yang ini. Gitu Bapak Ibu. Beda Bapak Ibu ya, enggak kalau seperti ini enggak bisa kita cari-cari cepatnya. Ya, cari cepatnya apa? Bisa cuman ini Bapak Ibu harus tahu langsung nih. Sin 3x itu turunannya apa? Nah, seperti itu. 3 cos. Berarti 3 cos 3x kan? Nah. Oh ya, betul Bu. Cos 4x, Bu Elisa. Oke Bapak Ibu, kira-kira bisa dipahami cara cepatnya seperti itu kalau ada pasangan ya. Ya. Pasangan antara konstanta dengan trigononya. Oke, kita next yang agak sedikit ekstrim, yang seperti ini. Silakan nih Bapak Ibu coba dulu. Diroba dulu bentuknya Bapak Ibu. Mama. Cun. Bobo. Silakan Bapak Ibu coba. B saya Pak. B, oke, saya list B. Iya Pak. Oke, saya list B Pak. Ya, ya Bu, saya list dulu Bu ya. Saya list B.
Ini tadi mohon maaf, ini tadi kita jawab kita cos 4 aja ya Bapak Ibu ya. Belum saya tandai. Ya, oke, Pak. Ini B, Bu Fitriani B. Oke, saya terima Bu Fitriani jawabannya B. Oke, kita tunggu Bapak Ibu yang lain ya Bapak Ibu. Ini partisipan kita sudah 128 orang. Nah, kita tunggu deh. Miss Tiwi B, oke, Bu Yunisara B. Baru beberapa orang. Bu Reni B, ini siapa nih? Zoom Education, nggak tahu nih siapa namanya. B juga jawabannya, Bapak Bu. Pak Bu Eka B jawabannya. Sebelum saya cobakan Bapak Ibu ya. Langkah bagusnya Bapak Ibu yang coba dulu. Pak Asad udah ketemu Pak Asad? Pak Suaibatul Aslamia B jawabannya. Menyimak saja dulu Pak. Oke, siap. Menyimak Pak, menyimak. Pak Endriansa B, Bu Erlisa Disa E. E, ada E ini. Saya list yang E, ada Bu Erlisa jawaban E, agak sedikit berbeda ya. Ya, yang lain B, Bu Erlisa sendiri E. Bu Cita Lusti B. Kita tunggu satu menit lagi, baru saya coba jawab. Pak Hidayat B. Oke. Baru satu orang yang berbeda, Bu Erlisa. Oke, saya tunggu sampai 8.38 Bapak-Ibu ya, baru saya coba jawab. Bapak-Ibu. Saya tunggu jawaban dari Bapak-Ibu dulu. Ini lumayan banyak nih, 108 partisipan. Gimana Bapak Ibu yang lain? Sudah dicoba? Baru sampai. Oke, Bu Nurtati B. Ya. Saya harapkan Bapak Ibu mencoba Bapak Ibu ya, jangan dicoba dulu. Ibaratnya kita usaha gitu kan. Bu Miratul Mimi B. Oke, terima kasih Bu Miratul Mimi sudah berkontribusi menjawab. Pak Aprius B. Sudah sehat Pak Aprius? Pak Aprius sama saya. Sudah Pak. Bu Ayu, sudah. Pak Bu Ayu B. Bu Ayu Nur Romah. Bu Esti B. Oke lah, sudah 8.38 saya jawab Bapak Ibu ya. Ini sudah lewat jamnya. Akan coba saya jawab yang ini. Turunannya apa? Nah, karena yang ditanya adalah turunan Bapak Ibu ya. Turun pertamanya apa? Bu Ilmi nanti dibacakan komennya Bu Ilmi aja, komen dari jawaban teman-teman Bu Ilmi. Oke, ini akan coba saya rubah dulu bentuknya Bapak Ibu. Kalau ini saya rubah, boleh nggak jadinya itu berapa ya? Ini jadinya ininya saya rubah berpangkat. Bentar. Pangkat 1/3 ya Pak? Ya, berpangkat 1/3 betul Bu. Ini saya jadikan seperti ini Bapak Ibu. Pangkat 1/3. Nah, di luarnya 1/3. Nanti kalau saya salah di komen Bapak Ibu ya. Saya agak sedikit cepat-cepat membuat Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kemudian ini kan coba saya benar ya Bapak Ibu ya. Ini kita kurungkan di atas ya. Nah, kemudian ini sesuai dengan konsep yang kita punya, maka f aksen x-nya, ya ini 1/3 dulu saya turunkan ke bawah sini, ke depan, jadinya 1/3, maka ini menjadi dikurangi dengan 1. Ya, 2/3. Nah, atau langsung sebut 2/3 boleh? Ya, 2/3 Pak. Min atau min 2/3. 3 Bapak Ibu ya. Ini min 2/3. Enggak kelihatan. Oke. Kemudian yang kita turunkan yang di dalam ini. Nah, kuadrat. Yang di dalam ini turunannya adalah enggak Bapak Ibu, ini kita punya ini lagi apa? Kuadrat. Kuadrat lagi nih.
ya, maka ini jadinya 2 2 cos sin. Sin ini tetap lupa. Sin kuadrat sin x 3x. Ya. Nah, ini ya. Cos ini dulu diturunkan ke depan 2 sin 3x-nya tetap, kemudian baru di turun dari sinnya apa? Nah, ini cos cos 3x. 3x kali 3. Aljabarnya kali 3. Kali 3. Nah, dot 3. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi turunan dalam ini adalah 2 sin 3x cos 3x kali 3. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kemudian kita ini kita susun. Nah, ini kita susun. Maka yang kita dapatkan itu ini jadinya adalah 3 coba ya, 3 sin 6x. Boleh enggak? Ya. Tahu Bapak Ibu kenapa dia sin 6x? Tahu enggak Bapak Ibu kenapa sudut, dia sin? Sudut itu, Pak. Sin 2a sama 2 sin alfa ya, Pak. Iya, 2 sin x. 2 sin x. Cos x itu x akan sama dengan sin 2x. Iya. Nah, jadi bentuk yang 2 sin x 2 sin 3x cos 3x ini akan sama dengan sin 6x dia. Iya. Nah, oke Bapak Ibu ya, bisa kira ini? Bisa, tiganya bisa dikalikan ke depan. Iya, belum seproses Bu. Ini baru saya kelompokkan ini seperti ini dulu. Bu. Nah, bisa Bapak Ibu ya, kira-kira ini? Bisa Bapak Ibu? Masih bingung Pak. Nah, bingungnya di mana? Itu yang jadi sin 6x mungkin Pak. Nah, ini Bapak Ibu. Saya kalau Bapak Ibu bisa searching sin 2x. Nah, ini saya buatkan ya. Sin 2x itu kan sama dengan 2 sin sudut x. Sudut rangkap ya. Ya, sudut rangkap. Nah, nah ini. 2 sin x cos x kan sama dengan sin 2x. Kita tadi punya 2 sin 3x cos 3x kan? Iya. Maka akan sama dengan sin 6x. Nah, yang ini. Yang tiganya tetap. Nah, jadi, maka ini sudut rangkap ini harus tahu. Bisa Bapak-Ibu sensitif. Jadi kalau x-nya 1, sin 2x. Kalau x-nya 3x, jadi 6x. Ya, jadi kalau dia 2, kalau 8, 4x ya, Pak. Ya, kalau dia 8, berarti 4x. 4x, ya. Nah, gitu. Misalnya gini. Misalnya ini ya, 2 sin x, sin x cos x. Berarti sin 8x. Nah, awalnya seperti ini, Bapak-Ibu. Ini kan berapa ini? Ah, dia kan dia kayak gini lah kita sebutkan ya. Sin 6x itu ini ya akan sama dengan sin 3 kali 2x Bapak Ibu. Nah, ini awalnya. Ini kita punya ya kan? Atau ini sebut ini 3 ya, mohon maaf 3. Terbalik Pak ya. Nah, ini 2 ya, terbalik. Ini kita punya 3 ya. Ya, 2 kali 3 tadi Bapak Ibu. Maka dapatlah dia 6. Bapak Ibu. Oke, kira-kira Bapak Ibu. Bisa dipahami yang ini ya. Nah, kemudian ini kita proses lagi nih. Nah, kita proses coba kita proses. 3 di belakang ini kita kalikan dengan 1/3 ini ya. Sehingga dapatlah ini jadinya itu hilang, ini tinggal ya, ini jadinya kalau saya buat ini bentar saya buatkan dulu pecahannya ya, kita buatkan pecahannya berubah jadi pangkat positif ya Pak ya, seperti dijadikan pangkat positif Bapak Ibu ya, ini kan pangkat positif nih kan, benar Bapak Ibu, ini pangkat positif ini. Ya, ini kan pangkat positif semua nih. Ya kan Bapak Ibu ya? Maka ini jadinya, mohon maaf Bapak Ibu, ini yang mencoret-coret. Jangan dicoret-coret Bapak Ibu, jadi terganggu nanti Bapak Ibu yang lain. Itu karena mungkin ada di tangan anak-anak mungkin. Oh iya, iya. Makanya dia Bapak Ibu mohon maaf sekali gitu kan. Jadi ini jadi pangkat, ini saya buat Bapak Ibu. Ini saya ini kan, ini jadinya dia berpangkat positif ya Bapak Ibu ya. Nah seperti ini.
yang berpangkat positif. Nah, ini saya hilangin. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, ya betul ya. Sin 6x per ini. Nah, kemudian ini bentar Bapak Ibu. Ini ada yang kalau kita arahkan ke sini kira-kira arahnya kemana nih Bapak Ibu? Oh, kayaknya ini kita nggak perlu rubah ke sin 6x nih Bapak Ibu. Karena saya lihat di sini offsetnya tidak ada yang mengarah ke bentuk sin-sin ya. Jadi ini saya rubah lagi Bapak Ibu ya. Ini mohon maaf saya rubah lagi ini dulu ke bentuk 2 sin 3. Iya, 2 sin ini Bapak Ibu. Karena saya lihat offsetnya tidak ada mengarah ke situ. 3x kemudian di sini cos 3x ya. Ini kalau kita kalikan 3-nya kita 6. Bilang ya ini biar aja kayak gini. Jadi jadikan 2, ya. 2 cos 3x. Ya. Berarti ini jadinya 6 ya. 6. Betul enggak? 6 ya. 6 berarti ini ke sini berarti dia 2 sin ke sininya jadinya 2 sin 2 cos 3. 2 dia ya, 2. 2 sin 3x. Cos 3x. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian ini apa lagi ini kita proses Bapak Ibu. Sebentar ini ke sini. Oke. Ini kalau kita jadikan bentar ini coba kita rasionalkan Bapak Ibu. Sama-sama kita kalikan dengan supaya dia 1 berarti dikali 1/3 ya Bapak Ibu ya. Ya, supaya dia mengarah ke situ, maka ini kita rasionalkan sama-sama dikali dengan sin ini, tapi pangkatnya 1/3 Bapak Ibu. Ini saya kalikan 1/3. Kenapa 1/3? Supaya dia bisa diakarkan. Ya, karena 2/3 ditambah 1/3 kan pangkatnya pangkat 1 kan Bapak Ibu. Benar enggak? Iya. Betul. Nah, maka ini harus kita kalikan yang sama-sama kan dikalikan dengan 1/3. Sehingga pangkatnya 1 jadinya ya. Ini ini kita kalikan ya. Itu di langkah yang baris ketiga baris kedua ya, itu bukannya bisa langsung kita buat sin pangkat 2/3 3x sin pangkat 2/3 3x bukannya bisa langsung ya Pak? Kenapa bisa langsung Bu? Saya Ibu jelaskan kira-kira kenapa dia bisa langsung? Kenapa tidak langsung aja 2 cos 3x ya? Maksudnya sin 2/3 3x gitu, Pak. Jadi turunannya langsung ke cos nanti, Pak. 2/3? Iya, Pak. Langkah ke baris kedua, Pak. Ini, di sini? Enggak, Pak, di atas lagi. Di atas lagi, Pak. Ini. Nah, ya. Ini kenapa jadinya? Sin pangkat 2/3 3x. Sin pangkat 2/3 3x langsung gitu. Karena ini punya kayaknya, Pak. Tapi kan 1/3 itu miliknya 3x juga, enggak, Pak. Iya, makanya ini kan karena dia berkalian Bapak Ibu, makanya di sini dia kalau kita kalikan ke dalam berarti artinya ini masing-masing kita harus kalikan juga Bapak Ibu. Benar enggak gitu Bapak Ibu? Tolong ulangi lagi Pak. Yang mana diulangi lagi Bu Reni? Kalau saya berpikir seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini kalau kita masukkan ke dalam takutnya
kalau kita gasukan ke dalam artinya langsungnya ke 2/3. Bentar Bapak coba, saya coba 2/3. Kalau jawaban saya tidak ada di option, Pak. Kenapa enggak ada di option, Bu? Ah, coba Pak lanjutin dulu aja deh Pak itu. Ah ya, coba kita lanjutkan dulu Bapak Ibu ya. Sampai di mana nanti kita lihat Bapak Ibu. Yeah. Nah, perbedaannya di mana ya. Ini sama-sama kita sharing Bapak Ibu. Kita coba ini dulu ya. Ini kalau saya gantikan ini jadinya itu berpangkat 1 ya Bapak Ibu ya. Ini berpangkat 1. Artinya ini jadinya itu hanya sin 3x saja. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu. Maksud saya itu seperti ini. Nah, ini ya. Ini saya gabungin ke atas ini, Bapak Ibu. Dot ini gitu. Nah. Jadi ini saya jabarkan, Bapak Ibu. Ini kan dia kuadrat nih. Iya kan? Boleh enggak kita rubah dia menjadi sin 3x kali dengan sin 3x? Ini saya rubah menjadi sin 3x kali dengan sin 3x. Boleh enggak Bapak Ibu? Boleh. Supaya bisa kita sederhanakan dengan yang di atas. Itu maksudnya. Nah, gitu. Jadi saya buat ini menjadi sin 3x-nya 2 kali. Ya. Dot sin sin 3x. Nah, inilah yang bakal kita bisa sederhanakan dengan yang di atas Bapak Ibu, dengan yang ini. Ya, karena di atas ini kita kan punya sin 3x juga kan? Jadi tujuan saya seperti itu tadi Bapak Ibu. Jadi ini saya bisa hilangkan. Sebentar. Nah, ini saya hilangkan. Sehingga yang tinggal itu hanya 2 kot tangan. Bentar Bapak Ibu. Ini cos dengan ini kan jadinya kot tangan ya? Iya. Enggak? Nah, itu tujuan saya tadi kan itu Bapak Ibu. Ini jadinya adalah seperti ini, 2. Nah, seperti ini Bapak Ibu jadinya. Ini saya hilangin dulu garisnya. 2 cos 3x sin 3x kemudian sin kuadrat. Ini kan dia bentuknya seperti ini kan? Mengarah ke bentuk seperti ini dia. Jadi 2 nah, cos 3x cos persen, 3x. Cos persen itu kan kotangen kan? Kotangen. Nah, ya, makanya jawabannya E gitu Bapak Ibu. Nah, seperti itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi ini jadinya adalah kalau saya rubah semua ya akan sama dengan 2 kot tangen 3x kemudian akar akarnya pangkat 3 Bapak Ibu ya. Akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari sin kuadrat 3x. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti ini hasilnya Bapak Ibu. Betul ya jawaban tadi Bapak Ibu yang menjawab adalah yang E. Bukan yang B. Nah, tadi kenapa tidak boleh dikalikan ya Bapak Ibu ya? Tapi kita mengalikan tidak hanya dengan apa? Pangkat dengan pangkat aja gitu. Bentar Bapak Ibu, ini saya inikan dulu. Nah, ini jawaban saya yang E. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kenapa ini tadi tidak bisa dipangkat apa dikalikan? Boleh dikalikan ke dalam, tapi di harus dikalikan Bapak Ibu. Pertama ke kuadrat sinnya, yang kedua ke aljabarnya. Gitu Bu. Siapa tadi Bu? Bu, siapa ya tadi yang berkomentar? Nah, kalau nanti kalau Bapak Ibu kurang puas juga nanti coba kan ya. Sepengetahuan saya kalau kita kalikan ke dalam ini sepertiganya, maka akan menjadi dia sin pangkat 2/3 3x kemudian 3x ini juga berpangkat sepertiga Bapak Ibu. Nah, ya. Jadi bukannya sin aja yang kita kalikan 3x-nya ini juga berpangkat. Jadi artinya nanti sin berpangkat 2/3, 3x berpangkat sepertiga jadinya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau menurut saya Bapak Ibu ya, pendapatnya seperti itu. Pak, ya. Ada cara yang lain nggak yang singkat gitu? Kalau yang seperti ini Bapak Ibu, memang kita harus agak sedikit ekstrim Bu. Hmm. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Ini soalnya ini adalah namanya aturan rantai Bapak Ibu. Hmm. Nah, jadi di turunan itu namanya ada aturan rantai. Nah, jadi mulai dari perpangkatan, isinya, nah, ya.
Jadi untuk cara cepatnya ya memang tidak ada Bapak Ibu aturan seperti ini. Ya. Iya, Pak. Nah, gitu. Makanya ini saya paparkan sedetail mungkin Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu udah tahu nih enggak perlu seperti ini sedetail mungkin seperti ini yang dijabarkan. Nah, ini saya coba paparkan sedetail mungkin bagaimana prosesnya. Gitu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu kurang puas juga silakan nanti WA saya, kalau pendapat saya seperti ini Pak, gitu. Ya, jadi kita terbuka Bapak Ibu ya. Gitu. Kalau saya alhamdulillah saya coba saya cross check lagi ya jawaban saya bagaimana gitu. Jadi sepengetahuan saya seperti ini Bapak Ibu prosesnya. Ini menurut saya Bapak Ibu ya. Bukan mungkin ada juga nanti jawaban dari Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita next juga. Nah, ini sama nih soal yang berikutnya ini. Ini kalau ini cepat Bapak Ibu, gampang ini kalau kita udah tahu caranya. Kira-kira apa sih turunannya Bapak Ibu? C, ada C ini. E saya Pak E. E, ada yang E. Oke, saya kunci jawabannya. Ada lagi yang berpendapat? Silakan di komen Bapak Ibu atau ngomong langsung boleh juga. Yang E. Saya ambil dulu soalnya Bapak Ibu ya, ini soalnya. Saya bacakan komennya dulu. Saya tunggu waktunya 1 menit ya Bapak Ibu ya. Tolong diulang yang soal yang atas lagi dong. Pak, yang mana Bu? Minta diulang yang nomor sebelumnya, Pak. Yang mana Bu yang saya mau ulangi yang nomor sebelumnya? Ya. Aturan rantai panjang. Iya, Pak. Ya, aturan rantai, Bu. Nih, kalau aturan rantai seperti ini, Bu. Ini bukan pertama kayak Ibu harus rubah dulu nih. Bentuk akar menjadi bentuk pangkat seperti ini kan. Kemudian yang pertama kali yang Ibu proses itu adalah bentuk pangkatnya. Nah, bentuk pangkatnya yang sepertiga ini Bapak Ibu turunkan dulu ke depan. Jadinya sepertiga ini tetap pangkatnya berkurang 1. Jadi sepertiga tadi dikurang 1. Jadinya pangkat min 2/3. Nah, kemudian isi dalamnya ini turunan dari isi dalamnya ini Bapak Ibu. Nah, di sini ketemu lagi bentuk pangkat. Pangkat 2, maka kita turunkan dulu lagi pangkatnya. 2 sin. Nah, 2 dikurang 1 kan sama pangkat 1 kan Bapak Ibu. Ya, makanya dia jadinya 2 sin 3x. Pangkatnya berkurang 1. Pangkat 1 enggak perlu ditulis. Nah, kemudian 2 sin 3x turunan sinnya apa? Berarti cos kan? Cos 3x. Nah, setelah cos turunan trigononya, turunan aljabarnya 3x ini aljabar. Maka turun dari 3x adalah 3. Bapak Ibu. Nah, ini. Kemudian 3 ini sekalikan ke depan sini jadinya 6 sin 3x cos 3x. Bapak Ibu. Nah, turun ke bawah, Pak. Turun ke bawah lagi. Nah, lihat soalnya, Pak. Soalnya mana, Bu? Yang ini. Ya udah, Pak, ini. Oke, ini Bapak Ibu yang minta ulang tadi Bapak Ibu. Kira-kira udah bisa Pak ini Bapak Ibu caranya yang rantai ini. Bapak Ibu yang bertanya tadi. Halo? Sudah paham Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Oke, ada yang ini Bu. Iya, Bu. Iya. Itu panjang. Yang sebelum fungsinya itu sebelum diturunkan, kalau sin kuadrat 3x pangkat 1/3, misal ditulis dulu jadi sin 3x pangkat 2/3, boleh enggak, Pak? Makanya ini beda, Bu. Yang 3x-nya, ya. 3x-nya harus berpangkat 1/3 juga, gitu, Bu, Bapak Ibu. Begitu. Nah, karena tadi kan Ibu, kalau menggunakan pangkatnya, maka ini masing-masing harus dipangkatkan, dikalikan dengan 1/3. Nah, itu yang tadi yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu yang bertanya tadi gitu. Makanya saya bilang kalau supaya tidak terjadi kekeliruan, maka dibuat seperti ini aja Bapak Ibu lebih gampangnya. Kenapa saya tadi tidak masukkan langsung ke dalam nih. Pangkatnya dengan pangkatnya saya kalikan gitu. Takutnya nanti merepotkan di sini. Karena aljabarnya juga harus berpangkat 1/3 juga. Nah, gitu Bu. Sama kayak gini. Ini saya buatkan di sini Bapak Ibu ya. Sama kayak gini. Misalnya saya buat nih. A berpangkat 2. A berpangkat 2. B.
Ini saya pangkatkan lagi, misalnya per pangkat 5. Apakah yang A kuadrat ini aja yang ibu-ibu kalikan kira-kira? Enggak kan? Pasti enggak. Semuanya kan? Pangkat 10. Berarti dia ini kan jadinya A pangkat 10, pangkat 5 kan? Iya, pangkat 5 ya. Benar enggak, Bapak Ibu? Iya, Pak. Nah, pangkat ini per pangkat 5. Berpangkat 5. Nah, sama halnya dengan ini, Bapak Ibu. Nih, A kuadrat B kan? Ini B-nya kan? Betul enggak? Iya, Pak. Nah, artinya kan masing-masing kita berpangkatkan 1 per 3. Makanya takutnya nanti di sini merepotkan Ibu. Karena dia berbentuk pangkat lagi kan, 1 per 3 kan. Nah, di sini kita merepotkan di sini nanti, Bapak Ibu. Makanya kenapa saya tidak mau memasukkan pangkat ini tadi. Nah, tujuannya saya lebih teliti ya, Pak ya. Iya, gitu, Bu. Makanya ini saya misalkan seperti ini bentuknya. Apakah kita kalikan dengan pangkat 2 saja, B-nya enggak usah gitu. Kan harusnya kan masing-masing harus dikalikan kan, Bapak Ibu? Iya, Pak. Nah, ini ibaratnya patokannya gitu. Acuannya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, makanya kenapa tadi ini saya tidak mau mengalikan ke dalam. Nah, maka gunakanlah pakai aturan rantai seperti ini, Bapak Ibu. Supaya lebih enak, lebih gampang menyelesaikannya. Oke, Bapak Ibu ya. Kira-kira? Oke, Pak. Oke, kita next lagi nih. Pak, izin bertanya, Pak Yudi. Ya, silakan, Bu. Misalkan dia soal esai, itu kita sebenarnya sampai langkah ketiga itu udah jawaban ya, Pak ya? Yang mana, Bu? Sampai langkah ketiga, misalkan dua sin 3x cos 3x per sin nih. Kuadrat 3x pangkat 3 di atasnya. Iya. Sampai sini ya. Boleh. Ini bentuk persatu boleh sampai sini aja boleh. Nah. Ya. Nah, kalau ini kan karena enggak karena dia objektif dan enggak ada esainya, itu makanya kita cari betul. Sampai ke bawah gitu. Betul. Kita sesuaikan Bapak Ibu dengan option-nya gitu. Iya. Nah, kalau dia esainya sampai di sini sudah cukup Bapak Ibu. Sampai di sini. Sebenarnya gitu. Iya, saya carinya sampai di situ tadi. Ya, karena kita kan nggak punya, maksudnya kan nggak ada jawabnya. Nah, betul. Makanya ini kita harus rasionalkan, Pak Bu. Kenapa saya rasionalkan supaya ini kan jadinya satu, gitu, Pak Bu. Nah, seperti itu ya. Tujuannya, arahnya ke sana, Pak Bu. Makasih, Pak. Oke, kita next yang tadi, Pak Bu. Ada kira-kira sudah terjawab semua yang ini, Pak Bu. Tadi ada saya terbaca C tadi jawabannya. Ada yang E. Saya beda, Pak. Apa nggak? Kenapa beda? Kayaknya saya juga E. Saya E. Jawabannya beda, Pak. Apakah nggak ada di sini, opsi di sini? Nggak ada. Nggak ada. Opsi yang kalau saya 3 sin 2x min 4 dikali sin 4x min 8. Nah, coba kita jawab Bapak-Ibu ya. Ini saya ada Bapak-Ibunya yang berbeda gitu kan. Nah, nggak ada Bapak-Ibu yang... Pakai aturan rantai. Nah, ini menjadi berapa Bapak-Ibu pangkat ini? 2. Ya. Kemudian turunan dari sin apa Bapak Ibu? Cos 2x. Kalau tapi tetap 2x min 4. 2x min 4. Kenapa ada dikali 2. 2. Ini saya hilangin. Dikali 2. Kali 2. Kali 2. Turunan dalam. Betul. Nah, kemudian ini 2-nya kita kalikan ke depan. Jadinya 6. Ya. Ada enggak ABC-nya seperti ini? Oke, Pak. Ada kan? E. Ini kita geser ke belakang. Gitu, Kak. Ya, ini susunan aja. Kan ini ya. Kan perkalian. Nah, maka yang betul itu adalah yang E. Gitu, Bu. Tadi Bapak Ibu yang nggak ketemu tadi kira-kira saya 6-nya saya roba, Pak. Oh gitu ya, pakai dalil rantai. Jadi 6-nya itu saya roba menjadi 3 sin. Oh boleh, 3 sin 2x gitu ya, ya. Boleh sin. Tapi opsinya nggak ada itu, Bu. Ada makanya itu atau ya. Gitu aja, Pak. Oh iya, boleh. Tapi kita ya kalau ini bisa juga kita buat seperti ini, Bapak Ibu ya. Maksud dari Ibu siapa tadi yang maaf yang Benda, Pak. Bu Enda, ini boleh kita juga buat seperti ini. 4x, ini 8.
Tapi ini sin ya. Mohon maaf Bu, enggak bisa Bu. Enggak, 3 sin 2x min 4. Iya. Dikali 2 sin 2x min 4. Kali cosnya 2 kali ini. Sin 4. Nah, jadi 2 kali, Pak. Nah, oh, jadi boleh. Jadi 6-nya tuh dibuka. Ya, ya paham, paham, Sen. Jadi ini hasilnya bentar saya copy lagi ya. Ini jadinya 2 kali sini berarti 3 ya. Iya. 3 sini ya. Sin, 3 sin. 3 sin. Boleh boleh Bu. Bisa bukan ya. 3 sin ini jadinya 4x dikurang 8 ya. Tetap 2x Ini kan dikalikan ke dalam Bu. 2 sin 2x kan tadi kan? Betul maksudnya. Iya iya boleh Bu. Iya iya. Kan dikalikan ke dalam 4x ke dalam. Iya betul. Nah, ini jadinya sin saja. Kayak gini. Boleh, ini boleh juga. Ya. Karena yang dirubah tadi ini yang dipecah lagi sama ibunya. Cuman di ABC ini enggak ada. Ada yang ini ya, gitu. Ya, yang ada cuman ini. 15-an. Nah. Oke, Bapak Ibu ya. Yang kita punya hanya di ABC ini hanya 6 cos gitu. Ini siapa sama Bapak Ibu ya? Pak, boleh diulangi Pak yang langkah 2-nya, Pak. Langkah ini, Bu. Yang mana nih? Langkah ini atau langkah bawah? Yang langkah 2, Pak. Cara menurunkannya itu tadi, Pak. Nah, oke, saya ulangi. Pertama, Bu, pangkat ini yang diturunkan dulu ke depan. 3 kan? Iya, berarti 3. Ya, 3. Nah, kemudian pangkatnya ini berkurang 1. 2. Sin 2x kurang 4-nya tetap ditulis lagi. Sin kuadrat 2x kurang 4. Bisa sampai sini, Bu? Bisa, Pak. Nah, kemudian sin ini turunannya apa? Oh, cos. Cos nih. Berarti kita buat lagi cos 2x kurang 4. Kemudian aljabarnya di sini kan 2x kan? Turunan 2x apa? 2 ya. Nah, turunan dari min 4 kan 0 kan Bapak Ibu? Iya, 0. Nah, berarti di sini tetapnya kita tulis 2. Nah, kemudian 2 ini kita kalikan ke depan. Jadinya 2 kali 3 6. Nah, ini tetap. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Nah, dan... yuk. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya adalah yang ini saya close, saya cancel yang C. Nah, kita lihat lagi yang supaya buku lebih ini yang sama nih. Silakan soal terakhir. Langsung saja kira-kira apa jawabannya? Ayo. Iya, A. A 2 cos. A atau C atau apa? Ayo Bapak Ibu yang komen, yang punya komen entar saya bacakan komennya dulu. 2 cos. Bapak Ibu yang komen A. Banyak nih yang A nih. Awalnya A. Yang A tapi 6x-nya dari mana ya? Nah. Ayo. Bingung. Iya, Bu Julpiani A. Sebelumnya juga ada Ibu siapa nih? Bu Siti A. Oke, satu message itu belum. Bu Lisna A. Bu Lisna Sandana. Ayo Bapak Ibu. 2, 3, 9, 6, 8, 12. Bu Indrawati A. Bu Rini Marini A. Ini peserta kita sudah 118 orang yang masih bertahan. Oke. Masih ada jawaban? Bu Reni Erawati A, Bu Femi Widora A. Nanti kebanyakan A ya Bapak Ibu ya. Nanti kita buktikan Bapak Ibu. Saya tunggu lagi satu menit lagi nih. Jawaban Bapak Ibu yang lain. Supaya memang betul dicoba gitu. B, aduh ini kenapa nih Bu? Miss TV B. Aduh. Kenapa Miss TV? Miss TV B. Oke, saya blacklist dua-duanya nih, A dengan B. Jawabannya 6 cos 3x tambah 6 min sin 3x tambah 6 Pak. Oh, berarti ada caranya ya, panjangnya belum dibuat ke dalam bentuk sudut rangkap berarti ya Bu ya? Iya betul. Oke, nanti saya ajarkan Bu buat sudut rangkapnya. Pak Apirus, Pak E, Pak ini ya, Pak Apirus A, Bu Herni A. Oke, sebelum Pak Apirus tadi Miss Tiwi ya, Miss Tiwi B, Miss Tiwi gini. Bu, siapa lagi nih? Bu Nani. Bu Nanda A.
Bu, siapa yang B? Saya, Pak. Oh, Bu. Bu siapa nih? Saya enggak bisa lihat siapa yang komentar. Bu Borisnawati A, Bu Pak Predi Tambing A, Bu Mulyana A. Bu Santi A. Oke, sudah jamnya kita jawab aja nih. Saya coba jawab ya Bapak Ibu ya. Nanti kita bandingkan jawaban Bapak Ibu nanti. Saya copy B, Pak ya. Ya, kita coba buktikan, Bu. Nah, jawabannya. Ini saya buat F aksen X ya. Ini mohon maaf ini kuadrat Bapak Ibu ya, bukan dua kuadrat. Oke, pertama 2 dulu. Ini saya hilang. Ini berarti ini hilang ya. 2 cos kemudian sin 3x tambah kemudian kali 3. Maaf, ini min sin ya. Min sin, Pak. Min sin. Min sin, Pak. Min sin, Pak. Kali 3, Pak. Min sin kali 3. Kali 3. Jadi minnya setor ke depan, Bapak Ibu ya. Ya. Nah, minnya setor ke depan, jadinya itu adalah 3 sebutnya. 3-nya juga ke depan, Pak. Dan 3 sin. Ini sinnya hilang, ini hilang 3-nya ya. Ya, hilang, Pak. Nah, ini Bapak Ibu. Ketemu enggak? Ya. Nah, alfa, Pak. Alfa. Cos 2 alfa. Nah, sukur anggapnya apa? Jadinya min 6. Sin? Min 6. Sin apa? 2 sin alfa. Sin 2 alfa. Sin 6x tambah 12. 6x plus 12. Nah, gitu. Ini jadinya 6. Ini jadinya? 12. 12. Nah, jawabannya mana? Oh. Yang A. Yang A. Ya. Maaf, Pak. Min 6. Ya, Bu. Gimana tadi rumusnya, Pak? Pak, diulangi dulu sebentar, Pak, yang di bagian ketiga. Oh, iya, harusnya dari B, ya. Iya. Yang ini. Itu, Pak. Ya. Yang ini? Iya, ya. Tiganya saya pindahkan ke depan, Bu. Min sin ini, ya. Min sin dengan 3 ini, saya pindahkan ke depan. Jadinya min 3, 2 cos 3. 3S tambah 6, sin 3S tambah 6. Ini kan kita punya konsep yang ini tadi. Nah, kita punya konsep yang sin 2x itu akan sama dengan 2 sin 2 sin x cos x. X cos x Bapak Ibu. Nah, ini kita punya dasar ini. Ya. Nah, ini kan kita punya ini kan. Nah, ini. Ini dia Bapak Ibu. Ini kan letak aja yang bertukar. Karena kan posisinya kan dikali ini. Mau dia kita buat seperti ini juga boleh sama. 2 ya cos x sin sin x. Sama nih posisinya. Ya, karena dia posisinya adalah dikali, Bapak Ibu. Perkalian. Ya. Nah, perkalian. Jadi posisinya di mana pun sama. Oke, Bapak Ibu, kira-kira sudah dipahami. Oke, nah, kenapa, ya. Kenapa dia jadinya 6x? Maka ini kan 2 nih. Kali 2. Nah, awalnya kita punya x-nya kan 3x tambah 6. Kali kita 2 masing-masing. Makanya dapatnya 6x tambah 12. Gitu, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Sebentar. Oke, silakan diamati dulu Bapak Ibu. Ini siapa yang komentar? B, betul. Oh, yang dibawanya enggak usah dihapus, Pak. Oh ya, itu boleh-boleh bentar saya. Ah, oke Bapak Ibu. Oke. Ini ingatan Bapak Ibu ya. Biar enggak lupa, Pak. Ya. Kemarin di trigon limit trigono kan sudah saya buatkan juga seperti ini Bapak Ibu, di limit. Masih ingat nggak Bapak di limit trigono saya sudah paparkan yang konsep seperti ini. Lupa Pak. Iya ya, Pak, lupa ngani duanya. Agak lupa Pak. Lupa ngali 2 x-nya. Dia harusnya sin 2 x ya kan? Iya, betul. Duanya itu lupa di tangkan. Ini Bu Mulyana ya. Ke sana itu Pak. Iya, Bu Mulyana ya. Banjir kami di sini Pak Wayudi. Aduh, kenapa tuh banjir? Nggak bisa keluar. Memang alhamdulillah belum kena, cuman kondisinya nggak bisa kemana-mana. Aduh, tinggi ya Bu ya banjirnya di Aceh. Iya. Oke, siap Pak Bu siapa nih? Miss TV, saya coba stop share dulu. Anda banyak kali coretannya. Ya siap mengganggu sekali Miss TV ya. Oke, sudah Miss TV?
Saya sudah stop share dan saya share ulang. Gimana Bapak Ibu, sudah kira-kira sudah ada gambaran mengenai turunan sebelum kita ini Bapak Ibu ya, sebelum kita masuk ke aplikasinya. Nah, kemarin di UP apa nih? Oh ya, siap. Terima kasih sama-sama Bu Stiwi. Di UP itu keluar yang aplikasinya Bapak Ibu. Saya dapatkan dua ya, tentang percepatan sama nilai maksimum minimum. Ya, tapi dia dalam bentuk trigono Bapak Ibu. Yang diminta ya kemarin itu sama aljabar. Cuman saya di sini sudah saya siapkan juga soalnya seperti apa. Oke Bapak Ibu, bisa ya Bapak Ibu ya. Terutama yang seperti ini Bapak Ibu. Kalau ketemu cos apa trigono dengan aljabar, maka trigono dulu yang kita proses baru aljabarnya. Gitu. Ya, jangan sampai terbalik. Kalau dia ketemu ada pangkat, ada trigono, ada aljabar, maka yang kita dahulukan adalah aljabarnya dulu, baru disusul dengan trigono, baru disusulnya adalah aljabarnya. Jadi pangkat, trigono, aljabar gitu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Saya harapkan Bapak Ibu coba di ingat-ingat kembali. Oke, kita next yang aplikasi. Nah, ini aplikasi yang kita pakai ya dalam turunan itu biasanya yang digunakan yang pertama mencari persamaan garis singgung Bapak Ibu. Ini dia. Ya, ada hubungannya ke sini. Di mana Bapak Ibu masih ingat ya persamaan umum garis yang ini dia yang kita gunakan. Di samping itu untuk menentukan gradien ini yang kita gunakan Bapak Ibu. Nah, ini yang kita gunakan untuk menentukan atau mencari yang namanya nilai gradien. Nah, ya di mana M akan sama dengan F aksen X. Nah, ini ya, X sama dengan A. Berarti nanti kita gantikan A-nya berapa. A ini diambil dari titik X-nya, Bapak-Ibu. Ya, untuk memperoleh gradien. Yang kemudian, fungsi naik dan fungsi turun. Nih, ya, fungsi naik dia yang diambil itu adalah besar dari 0, dan fungsi turun adalah kecil dari 0. Kemudian nilai titik stasioner, nilai stasioner, di mana nanti nilai stasioner ini adalah bernilai maksimum minimum, Bapak-Ibu. Di sini dia. Ya, ada dua jenis. Ada yang punya batasan dan ada yang tidak punya batasan, Bapak Ibu. Nanti saya munculkan ada dua bentuk soalnya. Kemudian kalau kita mencari kecepatan, nah ini Bapak ya, kecepatan itu ini saya tambahkanlah yang E, kecepatan. Ya. Kecepatan itu akan sama dengan F aksen X, Bapak Ibu. Ini yang Bapak Ibu harus ingat. Turunan pertama juga ya. Turunan pertama. Nah, ini akan sama dengan F aksen X. Kalau kecepatan. Kalau percepatan, turunan kedua. Nah, percepatan. Ini akan sama dengan F double aksen. F double aksen X. Nah, ini Bapak-Ibu. Ya, ini nanti. Diberikan contohnya misalnya nanti dalam bentuk S. Ya, jarak. Nanti Bapak-Ibu turunkan satu kali. Kalau belum diketahui T-nya, cari dulu T-nya. Tapi kalau sudah ada T-nya, tinggal ganti aja langsung T-nya. Gitu. Nanti saya ajarkan nanti bagaimana caranya, Bapak-Ibu. Kita lihat soalnya. Harus dihapus dulu ya. Oke, Bapak-Ibu ya. Kita lihat. Nah, ini Bapak-Ibu. Sudah muncul soal yang pertama nih, Bapak-Ibu? Sudah, Pak. Nah. Ini katanya diketahui H adalah garis singgung kurva ya pada titik ini. Titik potong H terhadap sumbu X apa? Nah, artinya di sini pertama yang kita harus cari itulah persamaan garis singgungnya. Ya. Setelah dapat persamaan garis singgung baru kita cari titik potong terhadap sumbu X, Bapak Ibu. Jadi di sini ada dua clue ya. Pertama garis singgung kurvanya, yang kedua titik potong dengan sumbu X-nya apa. Nah, ini Bapak-Ibu, clue-nya di sini. Ya, jadi kita pakai penerapan yang di atas ini, yang nomor satu. Oke, kita buat dulu Bapak-Ibu. Ya, pertama yang kita cari adalah ini turunan pertama Bapak-Ibu. Nah, ini tadi awalnya kurva kita. Kemudian kurva ini akan kita cari turun pertamanya, yaitu y aksen. Nah, apa turun pertamanya Bapak Ibu?
3x kuadrat. Kurangi 8x. Kurangi 8x. Tambah 2. Tambah 2. 8x tambah 2. Ini akan sama dengan M. M ya? Iya. Ya, ya, sama dengan M. Nah, kemudian kita cari nilainya. Maka M. Nah, ini ya. Sebuah Y aksen lah. Y aksen. Yang kita ambil di sini nilai x-nya Bapak Ibu. Di sini nilai x-nya adalah 1. Nah, kita gantikan ke sini. Oke, 3x kuadrat ini. Berarti 3 dikurangi 8. Kurangi 8. Min 5. Berapa nih Bapak Ibu nilainya? Gradiennya. Min 3. 3. Min 3 atau 3? Negatif 3. Negatif 3. Oke, ini m-nya Bapak Ibu ya. Ini m-nya nih. Nah, baru kita menuju ke persamaan garis singgung. Y kurang Y1 sama dengan, ini persamaan garis Bapak-Ibu ya. Persamaan M kali X dikurang M. Nah, M X kurang X. X min X1. Nah, ini Bapak-Ibu. Yaudah, tinggal digantikan. Ini nilainya. Berarti ini jadinya Y kita berarti tambah 4 sini ya. Tambah 4. Ini adalah min 3. Negatif 3. Nah, ini dikurang 1. Nah, sehingga ini kita dapatkan persamaan garis singgungnya Y sama dengan min 3X. X plus kurang 1. Min 1 ya. Ya. Benar nggak, Bapak Ibu? Ya. Benar kan? Baru, barulah kita cari tipot. Ditambah 3. Tipot terhadap sumbu X. Nah, ingat Bapak Ibu, kalau tipot terhadap sumbu X bagaimana Y-nya? Y-nya sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 0. Maka kita dapatkan. Nah, sehingga min 3 X. 0 sama dengan min 3 X. Kurang 1 ya. Berarti 1. 3 X sama dengan min 1 ya. 1. Maka X-nya? 3. Min 1 per 3. 1 per 3. X-nya adalah min 1 per 3. Nah, sehingga kita dapatkan titik fotonya min 1 per 3, 0. Nah, seperti itu. Jadi ini penerapannya. Ya, ini hubungannya ya, gradien dengan persamaan garis singgung. Kalau di P3K kemarin ada soal seperti ini, Bapak-Ibu. Saya temukan. Kalau di P3K, soal seperti ini. Oh, maka ini jadinya pertanyaannya adalah min 1 per 3 koma. Oke, kira-kira bisa ada yang bertanya dulu Bapak-Ibu? Yang saya ragu yang bilang, Pak, kenapa yang disubstitusi 1? Karena ini Bapak-Ibu, ini sebagai absisnya. Ya, jadi setiap kita mencari gradien yang kita ambil adalah absisnya Bapak-Ibu. Ya, x absis itu kan sebagai x nilai x kan? Iya, Pak. Nah, itu Bapak Ibu. Pak, boleh diulangi Pak yang langkah 4-nya, Pak? 1 2 3 4 yang ini? Iya. Ini tinggal digantikan Bapak Ibu. Tadi titik kita adalah 1,-4 kan? Gradien kita min 3, titik yang dilalui adalah 1,-4. Jadi kita gantikan ke sini Bapak Ibu. Sehingga kita dapatkan Y tambah 4. Kenapa tambah 4? Karena ini min ketemu min ya. Iya Pak. Nah, kemudian di sini min 3 X kurang 1. Nah, kemudian ini kita proses semua sehingga dapatlah Y sama dengan min 3 X kurang 1. Lalu kita cari 4-nya aku mabe gitu aja kali ya Pak, biar gak bingung. Iya boleh, aku mabe juga boleh Bapak Ibu. Terus hubungannya sama yang Y absen itu apa sih Pak? Hubungannya dengan Y absen ini? Iya, kita mencari Y absennya, iya. Ini adalah kita mencari gradien, Bu. Gradien itu kan sama dengan nilai turunan pertama, gitu. Cari M-nya, M. Ya, M-nya. Mencari gradien, Bu. Nah. Oh, iya. Ya, Bu Mulia. Jadi kan ilustrasi penyelesaiannya sesuai yang saya tangkap. Jadi untuk mencari sumbu X itu kan berhubungan dengan garis gitu ya. Kalau titik potong gitu kan. Berarti kita harus mencari garisnya dulu. Harus tahu garis. Persamaan garisnya.
persamaan garisnya untuk mengetahui titik potong terhadap sumbu x tersebut. Iya, betul. Untuk menentukan, boleh bertanya, Pak. Untuk menentukan persamaan garis. Untuk menentukan persamaan garis berarti kita harus menentukan gradien terlebih dahulu. Betul. Dengan mencari aksennya tadi seperti ya, nilai y aksennya. Nah, ini namanya nilai y aksen, Bu, ya. Iya. Nilai y aksen itu kan sama dengan gradiennya. Ya. Oke, Pak, ada paham alur ceritanya, Pak. Ya, nanti bisa juga nanti yang ditanya itu titik potong sumbu y boleh bisa juga gitu. Nah, itu kan nanti menyesuaikan aja gitu. Yang penting kita dituntutnya untuk menentukan persamaan garising kurva ini apa. Iya, nah, ini kali. Langkah-langkahnya gitu, Pak. Langkah. Ya, langkah-langkahnya gradien dulu. Kemudian persamaan garisingnya apa? Nah. Oke, silakan Pak Asad yang mau bertanya. Ya, makasih banyak, Pak. Ini, Pak, seandainya garis singgung kurvanya itu bukan berpangkat 3, dia berpangkat 2. Apakah masih dicari turunan pertamanya, Pak, atau langsung tetap, mencari gradiennya? Tetap, turunan pertama yang kita cari. Ya. Nah, tetap. Itu yang kita lakukan. Mencari nilai turunan pertamanya dulu. Yang sama nilai gradien ini, Pak. Makanya ini sebutkan gradien akan sama dengan F aksen A. Gitu, Pak. Nah, jadi kita tetap mencari gradien. Mau dia berpangkat berpangkat 2, tetap kita akan mencari nilai y aksennya. Terima kasih, Pak. Nah, seperti itu, Pak Asad. Ya, sama-sama, Pak Asad. Ada lagi, Bapak Ibu? Pak, boleh bertanya? Ya, silakan, Bu. Untuk mencari gradien itu kenapa mesti diganti x-nya di situ 1 ya? Iya, abscis yang kita gunakan abscis, Bu, sini. X-nya sama dengan ini. Nah, di sini sudah saya jelaskan, Bapak Ibu. Oh iya, terima kasih banyak. Ya, jadi nilai abscisnya supaya gampang, Ibu. Kalau gini kan saya misalkan nih, ya kan? Nah, supaya Ibu gampang mengingatnya, tinggal Ibu ambil aja nilai x-nya. Ibu turunkan 1 kali, ambillah nilai x-nya. Nah, barulah Bapak Ibu dapatkan nilai gradiennya gitu. Bukan ordinatnya, Bapak Ibu, ya, tetapi adalah nilai x-nya yang ada, Bapak Ibu. Pak. Gambar itu lebih ngena ya, Pak, ya, lebih ngena ya, Pak. Iya, Pak. Kalau dia nanti melalui sebuah garis, Pak. Apakah kita buat gimana, Pak, ya, Pak? Kemarin saya ingat itu, jadi biasanya pasti ada triknya kalau dia melalui sebuah, ini kan melalui titik. Ya. Oh, itu dia bisa, Pak. Sama kalau dia itu kan hubungannya nanti ke sejajar atau tegak lurus, betul? Ada tuh soalnya seperti itu. Iya. Berarti dia hubungannya ke gradien, Pak. Nanti kita atau saya coba carikan soalnya ya yang seperti itu. Negatif nanti. Ya, bentar Bapak Ibu, coba saya carikan soalnya. Ada kemarin tuh seperti itu. Sebentar Bapak Ibu. Soalnya seperti itu. Ya. Saya carikan dulu soalnya. Penerapan garis turunan. Ada soalnya seperti itu, Bapak Ibu. Atau coba saya carikan soalnya, Bapak Ibu, ya, yang ada seperti itu hubungannya. Ada soalnya seperti itu, Bapak Ibu. Sebentar, nah, seperti ini maksud dari Bapak, siapa yang bertanya di Bapak? Siapa? Saya, Pak Aprius, Pak, ini, Pak. Aprius, oke, siap, Pak Aprius. Ini saya buatkan soalnya, Pak Aprius. Soalnya seperti ini, saya buatkan, Bapak Ibu, ya. Persamaan garis singgung kurva y sama dengan x kuadrat kurang 3x tambah 1 yang sejajar. Nah, ini sejajar, Bapak Ibu, ya, sejajar. Ingat, Bapak Ibu, kalau sejajar gradiennya sama. Sama, ya. Nah, sejajar dengan garis x kurang y kurang 3 sama dengan 0. Nah, ini opsinya ada. Sebutkan dulu opsinya.
Yang pertama y sama dengan x kurang 3, b-nya y sama dengan x kurang 2, dan c y sama dengan x tambah 1, yang d y sama dengan x tambah 3, akhir y sama dengan x tambah 5. Nah, ini Bapak Ibu soalnya. Menurut apakah seperti ini Pak Perius? Betul Pak. Nah, oke. Okay. Dalam kasusnya seperti ini Bapak Ibu sama, ya. Ini kita hubungkan dia dulu. Pertama di sini kita harus cari dulu gradien yang ini Bapak Ibu. Ini kita cari dulu nih, ya aksennya apa nih? Yang ini. 2x dikurangi 3. 2x berarti kurang 3 kan? 2x kurang 3. Nah, karena dia sejajar dengan garis ini, pasti gradiennya sama. Nah, sama Bapak Ibu. Satu. Sejajar garis. Nah, ini saya nah ini dia. Ya, ini kita cari dulu gradiennya ini berapa nih? Ini kita rubah, boleh nggak kita rubah menjadi y sama dengan maka y sama dengan ya. X kurang 3. Nah, maka di sini kan m-nya 1. Ya, m-nya 1 ya di sini. Benar nggak Bapak Ibu? Satu kan? Ya Pak. Nah, ini kita buat. Nah, ini kita gandengkan. Berarti 1 akan sama dengan 2x kurang 3. Nah, di sini kita cari. Sehingga kita dapatkan x-nya 2. Betul nggak? Ya Pak. Nah, dapat ini 2. Tinggal cari 4, y. 2. Y-nya kita gantikan ke sini. Ke awal ini, ke kurva ini. Maka y-nya akan sama dengan berapa ini? Kalau kita gantikan x di sini, berarti 4 dikurang 6. 4 dikurang 6 2, tambah 1. 1. Nah, min 1. Jadi artinya nanti kurva ini persamaan garis singgung ini melalui titik min, 2, 2, min 1. 1. Yang gradiennya 1. Nah, seperti itu Pak Varius. Jadi kita buat ini y kurang y 1 ya. Ini saya copy di sini atas ini. Nah, ini saya copy. Nah, saya gantikanlah ini. Jadinya y dikurang ditambah ini ya, ketemunya min ketemu min 1 sama dengan 1 x dikurang 2, sehingga kita dapatkan y sama dengan x kurang 3. Itu Bapak Ibu, ini jawabannya. Nah, ini hubungannya Bapak Ibu seperti apa yang disampaikan Pak Aprius tadi. Ya, kalau dia tegak lurus berarti kan m-nya berbeda lagi ya. M1 kali iya. M1 kali M2 sama dengan M1 gitu kan. Nah, nilai gradiennya yang diambil 1 gitu. Ya, M2-nya yang pakai kalau dia tegak lurus. Nah, ini saya buat lagi lah Bapak Ibu. Kalau dia ini kan sejajar nih. Nah, kita bagaimana soal ini, Pak? Ya. M-nya yang kita ambil 1. Iya, gradiennya 1. Berarti ini dikatakan sejajar. Sejajar dengan garis ini. Kalau sejajar Pak, EM-nya pasti sama. 1 ya Pak. Ya, M1 sama dengan iya, M1 kan sama dengan M2 kan? Kalau sejajar. Iya. Yeah. EM-nya kan itu juga kan? Enggak berpengaruh kan? Beda nah, kalau beda kalau seandainya dia tegak lurus seperti ini. Saya buat ya, saya buat baru. Tapi konteksnya tegak lurus. Mohon maaf, Pak, mau bertanya dulu sebentar. Iya, silakan Bu. Itu yang tadi, itu kan tadi x sama dengan 2, maka y sama dengan min 1 gitu ya. Itu maksudnya ya. Yang min 1 itu diperoleh dari x sama dengan 2 dimasukkan ke y yang mana Pak? Yang atas sendiri ya Pak? Kurva Bu, ke kurva. Oh iya, berarti yang awal ya Pak? Ya, ya ke awal, ke kurva. Oh iya. Nah. Ya, terima kasih. Oke, nah, oke, ini lagi gini. Kalau saya dengan dia tegak lurus, maka ini menjadi min 1. Bukan 1 Bapak Ibu ya. Tetapi adalah min 1. Kenapa min 1? Karena di sini kita dapatkan 1 kali 2 sama dengan 1. Dapatkan awalnya kan 1 kan? Nah, karena dia tegak lurus, maka berlaku M1 kali M2 dengan min 1. Nah, M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, ini berpengaruhnya ke sini. Sehingga kita dapatkan M2-nya. Ini yang kita gantikan ke sini. Nah, ini kita gantikan. Nah, ini kita gantikan ke sini.
ya, ini kita gantikan adalah nilainya 1. Sehingga kita gunakan adalah M2. Ya, ini di sini pun sebenarnya M2 juga yang kita gunakan ya, karena dia sama, maka enggak berpengaruh sama sekali Bapak Ibu. Nah, ini yang kita gunakan Bapak Ibu, M2-nya yang kita gunakan nih. Ini juga sama sebenarnya ini. Kalau saya tuliskan di sini di bawahnya ya, saya tuliskan lagi ya. Ini sebentar. Ini akan sama dengan M1 sama dengan M2. Nah, supaya nampak dia konsepnya sama dengan 1 Bapak Ibu. Nah, ini konsepnya Bapak Ibu. Kemudian yang ini bentar ini M1-nya ya, saya buat di sini M1. Oke. Ini juga sama. Oke. Nah, ketemu Bapak Ibu ya. Nah, baru kita gantikan di sini. Nah, di sini jadinya min 1. Ya. Kalau di sini min 1 berarti berapa ya Bapak Ibu? 1 ya X-nya ya. Benar enggak Bapak Ibu? Kalau di sini min 1 ini pindahin jadi positif 2. 2X bagi 2 kan 1 ya. 1. Ya, kalau X-nya 1 berapa Y-nya? Y-nya di situ 1 dikurang 3. Kan 3 min 2. Ya sama Pak, negatif 1. Negatif 1. Ya? Negatif 7 itu sama ya berarti ya Bapak Ibu ya. Cuman beda aja di sini nanti. Di sini min 1 ya. Min 1. Jadi bentar, min 1 sama berarti ini jadinya tambah 1 dikurang 1 ya. Nah, ini jadinya min X tambah 1 kurang 1 berarti min X saja. Y sama dengan min X ya. Iya. Atau X tambah Y sama dengan 0. Dengan 0. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Ini bedanya. Seperti apa yang disampaikan Pak Aperius tadi. Kenapa kalau dia seperti ini bagaimana? Berarti ini harus mencari titik yang titiknya dulu ya, Pak. Iya, betul, Bu. Karena kita belum tahu nih titiknya titik yang mana dilalui dia. Gitu. Maka ini enggak ada jawabannya ya. Ini saya apa saja nih opsinya. Karena enggak sesuai. Maaf Pak, tadi saya kelewatan yang tadi ini M1 kali M2 sama dengan negatif 1 ya. Mm. Yang negatif 1 itu yang dari mana ya tadi? Ini konsep loh Bu. Itu rumus dari dulu Bu. Masih ingat nggak Bapak? Karena tegak lurus. Tegak lurus. Oh iya iya. Masih ingat nggak Bu? Okay. Oh iya iya. Itu dasar dari negatif. Itu di atasnya masih ada kata-kata sejajar. Oh, iya, itu maaf. Mungkin di ya, betul. Ya. Ini tegak lurus Bu ya. Tegak lurus. Oke. Okay. Maaf Bu ya. Sama. Saya tengah malam. Gak apa-apa Bu. Oke okay, Bu ya. Kira-kira bisa dipahami nih ya. Oke. Okay. Oke okay, kita next Bapak Ibu. Nah ini. Coba Bapak Ibu. Bapak Ibu yang coba lagi nih. Ini sama nih soalnya yang di atas tadi nih. Dengan yang ini tadi. Ya cuma bedanya ini. Ah, coba ingat ya Bapak Ibu ya, ini turun rantai nih. Jangan lupa. Ber V pakai U kali V ya. Enggak usah, ini langsung aja, Bu. Ini berpangkat U per pangkat N gitu. Langsung aja. Nah. Saya coba. Coba Bapak Ibu, yuk kita coba. Ada yang menjawab, sudah menjawab nih. Ada yang C, ada yang A. C. C. Bu Femi A. Bu Femi beda sendiri dia nih. C dengan A ya. Saya tandai dulu. C dengan A. Bu Femi yang beda sendiri ya Bu Femi ya. Bu Maria A. Sebentar saya cek dulu. Sebelum Miss Dewi, Bu Anggia C, Bu Nanda C. Oke, sudah saya terima jawabannya. C. Negatif 3. Ini sama Bapak-Ibu ya, konsep yang dengan yang tadi. Cuman bedanya ini memotong sumbui aja. Oke, Bu siapa nih? Bu siapa nih? Nggak tahu saya nih. Pendidikan MTK. Ini sama dengan Bu siapa nih ya? Yang C, mohon maaf agak enggak terbaca semuanya namanya.
Oh, Bu Eli, Bu Erlina tadi. Bu Erlina C. Oke. Bu Mulyana C, Bu Eni C, Bu Eni Sulastri. Kita tunggu satu menit lagi Bapak Ibu ya, jawaban Bapak Ibu yang lain. Bu Intan Ika Purwanti C. Berarti cuma Ibu siapa tadi yang beda satu orang ya? Bu Pepi yang lain C. Bu Yuni Susanti C. Apa ini? Dampak negatif itu dari mana ya? Bu Detia, yang mana nih Bu Detia? Coba ngomong aja Bu Detia, yang ini kah atau yang mana Bu Detia? Yang ini Bu Detia ya. Ini sebagai M-nya Bu Detia. Nah, ini dia M2-nya. Sementara ini turunan dari kurva. Ini dia Bu Detia. Bu Rahmadaniar C. Dari sini Bu Detia ya. Ini nilainya, gradinya harus sama Bu Detia. Nah, makanya ini jadinya seperti ini. Mohon maaf Pak, tadi berarti setelah diturunkan terus dimasukkan digantikan X-nya ya Pak? Iya betul. Iya. Setelah itu ketemu gradiennya. Iya, ketemu gradiennya. Kemudian baru cari persamaan garis singgungnya Bu. Dapat persamaan garis singgungnya baru ke tipot sumbu Y. Apanya Bu jawabannya? Bu Ayu, ada teman Bu Femi tuh. Bu Ayu A juga dia, ada teman berarti Bu Femi. Yang lain C. Hanya Bu Ayu Nurobah dengan Bu Femi yang A. Pembahasan yang di awal tadi, Pak. Pembahasan yang di atas ini, yang ini kah? Bukan, yang di atas. Bu Siti Hadijah C. Oke, siap, Bu. Julgani C. Oke, Bapak Ibu kita jawab. Ya. Tadi yang ditanya titik potong sumbu Y ya, Pak ya. Ya, titik potong sumbu Y, Bu. Tadi yang pertama tadi sumbu X, sekarang sumbu Y. Berarti kalau titik potong sumbu Y itu Y-nya sama dengan 0. X-nya, Bu, yang sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. Iya, betul. Ini materi SMP nih, Bu. Ya. Materi SMP yang Bapak. Ini sangat sangat mudah, Bapak Ibu. Oke. Ya. Oke, ini kita coba turunkan dulu. Turunkan. Di aksennya akan sama dengan 2 x kuadrat ditambah 2. Tambah 2 dikalikan lagi dengan 2x. 2. Ya. Sehingga ini enggak perlu Ibu kalikan, enggak perlu ya. Tinggal gantikan aja nilainya udah. Y aksen 1 ya, nilainya berarti 2 dikali 3 ya, dikali 2, apalagi ini berapa ini? 12. Benar, 12 Pak. Iya, 12. 12, jadi dah tinggal gantikan langsung ini ke sini Bu. Nah ke sini. Ini dari mana ya Pak? Ya. Satunya dari mana ya Pak? Di sini Bu, nilai X ini. Nah, ini. Tapi dia motong sumbu Y, bukan 9 ya, Pak? Saya belum sampai ke potong sumbu Y, Bu. Saya baru mencari gradien. Oh iya, iya. Nah, Terus saya baru sampai gradien, Bu. Berartinya Y kurang 9. Ini 12. Ini, Sak. 1. Kita dapatkan Y-nya 12X. Dikurang 3 ya. Iya enggak Bapak Ibu? Iya. Nah, baru kita cari tipot sumbu X. Sumbu Y, ya, mohon maaf, sumbu Y, maka X-nya ganti dengan 0. X sama dengan 0. Nah, ya udah gantikan berarti Y sama dengan min 3, benar enggak? Ini kan 0 kan?
Iya Pak ya. Dapatkan salah Pak. Ini adalah 0,-3. Maka tipotnya 0,-3. -3. Yang A gagal ya. Total. Salah hitung Pak. Nah, salah hitung itu yang salah Bu. Salah hitung itu di MTK itu salah Bu. Karena MTK itu dia harus yang pasti. Bu Erisa salah yang A Bu Erisa. Coba dicek kembali Bu Erisa. Ya, saya. Ya, Bu Ayu betul. Oke, Bapak Ibu ya, coba yang Bapak Ibu yang jawaban A coba di cross check kembali nilainya apa hitungannya gitu. Ya, ada tadi saya dengar ada yang salah hitungan. Oke, Bapak Ibu, ini tadi Bapak Ibu. Ayo. Nah, ini kalau kecepatannya itu turun ke berapa, Bapak Ibu? Turunan pertama. Satu. Ah, ayo kita cari nih turunan pertamanya apa? Ini turunan pertamanya apa? Ya, Bapak Ibu. S-asen ya. S-asen T. Nah, ini. Apa ini? Pangkat 3. Dikurang 3T pangkat 2. Kurang 3T pangkat 2. 3T pangkat 2. 3T kuadrat. Dikurang 12T tambah 5. Kurang 12T tambah 5. 12T tambah 5. Nah, kemudian kita akan mencari T. Nah, ingat Bapak Ibu. Kita harus faktorkan ini. Nah, ya Bapak Ibu ya, kita untuk mencari T-nya kita harus faktorkan. Bisa enggak Bapak Ibu faktorkan ini? 3 × 3/2 berapa sih? Iya, itu. Turunan dari 9/2. Ya, 9/2. Ini jadinya 9/2 bagi salah tadi ya. 9/2. Oke. Okay. Nah, ini semua kita kalikan 2 supaya enggak ini ya, supaya tidak ber. Ya, Pak. Bisa enggak jadinya ini? Jadinya 2 × 3 kurangi 9 kurang 24 T tambah 10. Nah, ini kita faktorkan Bapak Ibu. Apa kita faktorkan? Bisa enggak Bapak Ibu faktorkan ini Bapak Ibu? Kalau bening saya wis pada turun. Kalau saya pakai apa? Honor pakai polinom nih Bapak Ibu. Saya pakai polinom biasa ini. Polinom. Ya, untuk mencari faktornya saya gunakan polinom kalau pangkat 3 nih Bapak Ibu. Pembaginya? Kita lihat dari konstantanya. Konstantanya di sini ada berapa? 10 kan Bapak Ibu? Ya. Nah, kira-kira dibagi berapa saja yang habis dengan 10 itu Bapak Ibu? 25. Plus minus 1 bisa, plus minus 2 bisa. Pak, itu 9/2 itu bukannya 27/2 ya, Pak? Gimana Bu 27/2 nih? Turunannya loh Bu. Iya, ini kan turunnya kan 9/2 tadi Bu. Kali 3 × 3. 3 × 3 dibagi 2. Bagi 2? 9/2 enggak Bapak Ibu? Iya. Iya Pak, udah betul. Nah. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, ya. Jadi yang saya gunakan cuma ya, yang saya gunakan adalah yang ini. Konstantanya yang saya lihat. Bisa pakai substitusi juga caranya pakai honor juga bisa. Ibu mau pakai mana, pakai honor atau substitusi yang cepat paling cepat Pak. Yang mudah Pak. Yang cepat terserah Bapak. Yang paling cepat substitusi yang paling mudah ya Pak. Seperti ini pembagi 10 itu akan sama dengan kalau di Horner bisa plus minus 1 plus minus 2 plus minus 5 kemudian plus minus 5 dan plus minus 10. Sepuluh. Nah, ini yang digunakan.
5 dulu Pak ya. 5 dulu. Baru 10. Contoh. Misalnya Ibu ambil sini 1. Apa Ibu substitusikan di sini? 0 enggak nilainya? Ya, nilainya harus 0. Berarti yang 0 itu yang kita ambil. Ya, 0 itu yang kita ambil. Kalau setelah kita gantikan sebentar ada komen. ST-nya bisa ya Pak kita kalikan dengan 2 meskipun nilai ST-nya tidak 0. Dia harus 0 Bapak Ibu. Karena 0 itulah sebagai faktornya. Kalau yang 1 dia tidak 0 Pak. Nah, kalau dia -1 kalau -1 gimana? Coba substitusikan yang ini ke sini. Kira yang mana yang nilainya habis 0 nilainya. Kalau -1 tidak 0, Pak. Itu kalau 1 juga tidak 0. Berarti plus -1 tidak 0. -1 juga tidak. Nah, kalau dia 2? Enggak, itu juga enggak 0. Buat itu enggak 0, Bu. Bapak Ibu, dia harus 0 Bapak Ibu. Nah, hasilnya kalau kita substitusikan dia harus 0. Tunggu loh, ini gede ya kecil Pak ya. Kalau nggak salah kita pernah kerjain ini dan kita turunkan jadinya waktu itu 2 kali Pak. Ya, itu pakai 2 kali juga bisa, Bu, mencari F aksen double aksennya. Kalau 2 kali nanti dapat, Pak, persamaan kuadrat lebih mudah, nanti dapatnya 4 detik. 4 detik. Kalau kita pakai iya, T-nya ya. Turunkan 2 kali ya, Pak. Nah, T berarti bisa pakai 2 kali ya seperti ini Bapak Ibu, konsep yang ini berarti. Karena Bapak dulu pernah ngajarin ya, itu. Ya. Nah, 2 kali yang ini ya. Ini maksimum minimum nih. Kalau dia maksimum ini ya. F double aksennya kecil dari 0. Artinya yang kita dapatkan ya Bapak Ibu ya. Kalau dia minimum berarti yang F double aksennya besar dari 0. Oke, yang D ini Bapak Ibu konsep yang walaupun D. Yang kita cari kecepatan tadi kan kecepatan. Ya, kita kan cuma mencari T-nya, nanti mencari nilainya nanti kita gantikan ke ini Bapak Ibu, ke apa namanya nih? Ke fungsi kecepatannya. Nah, coba kita cari 2 kali ya, nanti kita lihat ininya ya. Coba ini kita buatkan S double aksennya. S double aksennya berapa ini Bapak Ibu? 6T kuadrat 6T pangkat 2 double aksen kurang 9T kurang 24. Berarti ini berapa? 6T kuadrat kurang. Ini ada. Ini dari sini, Bu ya. Ini saya dulu nih. Ada sini aja langsung. Dan 3T, ini jadinya 3T kuadrat ya. T kuadrat iya. Oke, kita buat 3T kuadrat. Ini jadinya 9T kuadrat. Ini jadi 12 ya. 12 ya. Min 9T tok ya, Pak. Enggak ada ya kuadratnya. Iya, mohon maaf. 9 per 2 itu Pak. Ini Bapak Ibu. Maka ini bisa kita sederhanakan ya. Ini 3, ini 4 ya. Ya, 4. Nah. Coba kita gantikan ini Bapak Ibu, kita faktorkan ini berapa? T. Jadinya T. T sama 1. T kali 1. T kurang 4 1, dengan 4 sama 4. T plus 1. T tambah 1 ya. Maka dari sini kita dapatkan T-nya. 4 dengan min 1. 4 sama dengan 0 dulu, Pak. Iya, sama. Berarti T sama dengan 4 atau? Atau T sama dengan min 1. Negatif 1.
Coba kita cek Bapak Ibu. Kita cek nih. Saatnya kita cek nih. Memenuhi ada nggak yang memenuhi? Dia nanti dia nilainya. Ngeceknya kemana itu? Ke yang mana? Ke sini. Ke kecepatan ini. Ke sini. Di aksen. Karena ini merupakan persamaan kecepatan di, ini Bapak Ibu. Berarti dicek biar hasilnya nol gitu atau gimana ya Pak? Bukan, kita lihat nilainya. Nilainya yang kita lihat Bapak Ibu. Nah, ketika dia 4 maksimum enggak. Ketika dia min 1 berapa nilainya gitu. Nanti kita bandingkan kedua nilainya. Oh berarti substitusi dua-dua tuh ke... Ya. Nah nanti kita lihat nilainya yang mana yang maksimum gitu. Coba kita cek benar enggak Pak. Jarak diturunkan dua kali. Ini pakai kalau kita sebenarnya jarak jika diturunkan dua kali itu bukannya menjadi iya betul Bu. Cuman kita ini ada konsep Bapak Ibu yang ini ya. Nah, kita pakai konsep betul dan kalau percepatan Bapak Ibu. Kita pakai yang ini. Nah, mencari nilai maksimum minimum. Ini Bapak Ibu. Ya memang secara konsep betul, betul ya. Kecepatan itu adalah turun pertama gitu. Dan percepatan itu adalah turun kedua. Nah, betul Bapak Ibu. Memang kita di sini tadi kan terkendala adalah menemukan nilai T-nya ini. Nah, makanya kita coba pakai turunan kedua. Kita dapatkan T-nya. Kita dapat T-nya, kita coba gantikan ke fungsi kecepatannya. Kira-kira maksimumnya di mana, Bu? Itu maksudnya apa, Bapak Ibu? Saya salah nanti coba di cross-check. Ya, karena kemarin saya juga ada percepatan yang ini, Bapak Ibu, ya. Salah nanti saya coba perbaiki Bapak Ibu. Nah, kira-kira kalau kita gantikan T-nya ke sini berapa nilainya Bapak Ibu? Kira-kira. Ke sini. Karena ini konsep kecepatan kita ya. Ketika dia 4 berapa ini nilainya Bapak Ibu? -51 kayaknya. -51. Iya. Kalau dia 1 yang satu berapa? Yang min satu, mohon maaf. Yang min satu. Yang min satu berapa nilainya, Bapak Ibu? Nah, kita memakai konsep ini, Bapak Ibu ya. Ingat Bapak Ibu, yang ini. Ketika dia maksimum, nah ya. Ketika dia maksimum F aksen F double aksennya nilainya 0. Nah, dia ada hubungannya ke sini. Dan ketika dia minimum, maka nilainya besar dari 0. Berarti itu di luar dari konsep kecepatan percepatan. Iya, betul. Karena kita terbentuk dari menemukan T tadi. T ya. Maka kita hubungkan dia ke menemukan nilai maksimum minimum ini. Nah, ke sini Bapak Ibu, ke konsep yang ini. Nah, Bapak Ibu ya. Itu menurut saya Bapak Ibu. Berapa ini Bapak Ibu tadi nilainya? 11,5. 11,5, Pak. 13. 13,5 atau 27,2. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat di sini dia kecil nolnya di mana? Apakah di 4 atau di -1? Bapak Ibu. Kecilnya maksimum. Iya benar. Yang di 4, nah, Pak. Makanya hubungannya ke sini tadi, ke maksimum ini. Iya. Nah, ke sini. Ya, di mana F double aksennya? Dan keduanya harus negatif. Nah, kecil dari 0. Nah, kalau kita gantikan maksimum sama ya. Ya, sudah negatif. Nah, coba kalau kita gantikan ke sini berapa Bapak Ibu? Bentar. Kalau kita gantikan ke sini, mohon maaf, ke sini. Ke sini berapa? Double aksen ya. Iya, kita double aksen. Benar enggak? Empatnya. Ya, sama nih. Berapa nih? Mohon maaf, saya salah nih. Kita double aksen. Berapa ini Bapak Ibu? Kalau kita double aksen. Ini berapa? 0, Pak. 0 ya? Nol. Pasti 0 lah, Pak. Kan difaktorkan. Ya, ini juga 0. Iya, Pak. Sama ya?
Nah. Ini faktornya ya. Iya Pak, nah, pasti nol. Nah, maka itu kita gunakan yang ini Bapak Ibu tadi itu. Karena ini adalah merupakan faktornya tadi. Ya, jadi kita kalau saya pengembaran menghubungkannya ke sini. Nah, ke sini. Ini Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu ada konsep baru ya silakan saja. Ya, kalau saya tadi saya coba ya ini kenapa pakai yang ini? Artinya di sini ketika dia coba Ibu Bapak Ibu kembalikan ini Bapak Ibu. Satu ketemu nol enggak? Nol enggak nol ya? Enggak. Turunan kedua yang minus 1 0. Kalau yang dia turun kalau dia 4 28 ya. Kalau dia apa tadi Bu? Kalau dia dimasukkan di turunan kedua, kalau dia minus 1 hasilnya 0. Ya. Kalau dia 4 hasilnya enggak 0, Pak. Hasilnya ini 48. Berapa hasilnya? 48 kalau salah. 4 berapa, Bu? 48. Saya dapatnya 0, Pak. Ya 0 Bu. Orang 3 kali 16 48. 48 kurang 3 kurang 36 kurang 12 kan 48 juga. Masukkan tuh min 4 itu udah ya, salah ngitung. Ya gitu Bu. Masukkan di turunan pertama ini. Ya hubungannya ya. Berarti kesimpulannya ya, diambil ya, 4 gitu. Iya. Masih nyambung bisa disambung nggak dengan yang sebelum awal tadi? Nilai T-nya adalah 4. Ya. Berarti intinya kalau ada soal seperti ini kita Bu, turunkan dua kali. Ada ya, ada konsepnya seperti itu Bapak Ibu. Ada konsepnya seperti itu. Dengan Horner ya, tadi Pak yang di awal yang rencananya. Karena itu tujuannya hanya kita mencari faktornya Bapak Ibu. Cari nilai T. Ah, mencari T-nya tapi. Ngelek Pak suaranya. Horner itu juga sama, mensubstitusikan pun sama, tapi kita harus melihat ininya tadi apa namanya? A-nya ini. Ya, ya, seperti ini tadi ya. Kalau ini kita sederhanakan jadinya ya ini semua kita kali kalau kata 2T/3 ya. Jadinya 9T². Dan ini jadinya 24 ya. 24, 10. 24 dan ini adalah 10. Nah, makanya tadi saya bilang, kalau kita pakai 1, kira-kira berapa? 0 nggak dia semua? Itu tujuannya Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu, jadikan min 1 contohnya berapa nih? 0. Enggak, tadi kita dicari. Ini kalau jadi min 1, ini min 2 aja ya. Iya. 2. 2 kurang 9. Tambah 24. Ya. Min 2. 2 kurang 9, min kurang 11. 9, 11. Min 11. Min 11 ketemu. Kurang 24. Lebih banyak minnya. Kalau dia 4 ya. Kalau 4. Bentar Bapak Ibu. Coba saya faktorkan dulu pakai, ya, karena pakai pen kan nama. Bayangan kita mau mencari 10 itu habis dibagi berapa kan? Iya, bentar kalau coba kalau kita pakai 5 benar bisa enggak Bapak Ibu? Bentar. Saya coba pakai 5 ya. Saya coba pakai dulu ya. Bentar. 5 120 250. 250. 9. 225. Enggak habis Bu ya, Bu mulia ya berarti. Enggak. Kemarin alternatif saya itu kemarin dia hubungannya ke ini Bapak Ibu. Alternatifnya. Juga. Ya, karena di turun kedua ini nanti ketemulah ya.
pula nanti seperti ini tempat T-nya gitu. Oke Bapak Ibu ya, nanti kita, ini jawaban sementara Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada jawaban Bapak Ibu yang baru nanti kita coba cross check ulang. Ya Bapak Ibu ya. Ini baru nilai T. Ya, ini sudah dapat nilai T-nya. Ini kan yang kita cari hanya nilai T Bapak Ibu. Oh ya, nilai T. Oke. Nah, yang kita cari hanya nilai T. Iya, iya. Ya, nanti kita coba cross check ulang nanti ini coba saya dikenal lagi. Oke Bapak Ibu, kita geser aja Bapak Ibu. Yang soal berikutnya, yang ini. Nah, ini sama juga Bapak Ibu ya. Untuk menjadi T-nya kita turunkan dulu satu kali. Nih. T-nya baru kita kembalikan ke fungsi kecepatannya, apa fungsi ketingginya ini. Silakan Bapak Ibu dicari dulu T-nya nih. Untuk menjadi T-nya ini kita turunkan satu kali. Berapakah T yang Bapak Ibu dapatkan kira-kira yang ini? Ya, ini kita cari H aksennya. T-nya 12. Ya. Berapa, Bu? 12, Pak. Nah, ini dapatlah turunnya apa nih? 120 dikurang 10T ya. Iya. Nah, sehingga T-nya kita dapatkan di sini 12. Nah, kemudian yang ditanya berapakah tingginya? Ya kembalikan lagi Bapak Ibu. Kembalikan lagi ke rumus ini. Nah, gantikanlah T-nya dengan 12. Nah, kira-kira berapa nih nilainya? 1440 dikurangi dengan berapa itu Bapak Ibu? 144 dikali 5 berapa? 700. Berapa Bapak Ibu? 720. Ah, coba Bapak Ibu kurangin. Kira-kira nilainya berapa? Sama ya, 720 juga ya. 720. Ini jawabannya Bapak Ibu. Oh, ini sebentar. Itu kan harus 120 dikurang 10T itu berarti sama dengan 0 gitu. Iya. Untuk mencari H aksen T-nya ini. Untuk mencari ini dia H aksen T-nya harus sama dengan 0. Harus sama dengan 0. Iya, betul Bu. Turunan pertama sama dengan 0. Nah, ini H aksen T sama dengan 0. Bukan sama T sama dengan 0. Nah, ini. Maka kita cari dulu ya. Ini. Nah, ini seperti ini. Nah, gitu. Iya. Ya. Maaf Pak, T12 itu bagaimana caranya? Kita ini Bu. Ya, ini yang saya tanya. Ini Pak siapa nih? Pak Fauzi ya yang bertanya. Ini yang Pak Fauzi ya. H aksen T sama dengan 0. Maka kita cari ini turunannya. Oh, siap, sama-sama Pak Fauzi. Kemudian kita gantikan H12. Minimum? Ya. Mungkin enggak ada pertanyaan minimum gitu. Tak mungkin lah, mengangkat masa tingginya minimum Bu. Tinggi itu kan maksimum. Bawah ya kan? Itu biasanya yang apa? Apa soal yang kemarin yang saya masih ingat itu yang soal P3K yang, tapi saya nggak tahu proses ya. Yang apa? Ada soal UP itu soal P3K yang ini Bu, yang kok apa kapal tenggelam itu kemarin? Saya belum dapat kalau itu logika ya minimum ya. Ya, logika kan dari atas dia turun ke bawah kan minimum dia kan gitu. Kalau dia kan sama aja ya. Sama sebenarnya. Kita lihat di. Tempat saya lupa Bapak Ibu. Soal persisnya lupa saya. Oke Bapak Ibu ya sepertinya. Nah, ini sama nih. Ini sama seperti yang soal di atas tadi. Bapak Ibu. Nah, kalau seperti ini ya, ingat Bapak Ibu, gradiennya harus bernilai sama. Ini dengan ini gradiennya harus sama nih. Nah. Ketika di sini gradiennya berapa? Negatif 9. Nah, ketika di sini gradiennya berapa? Apa jadi gradiennya? Harus sama ya, Pak. Nah, kemudian gantikanlah x-nya dengan 1. Nah, ketemu y-nya. Bertemulah a-nya. Nilai a ya. Nah, itu kan nilai A yang dicari. Berapa nilainya ini Bapak Ibu?
Kalau ini kurvanya turunnya apa nih Bapak Ibu? X kuadrat ditambah Y aksennya 3X kuadrat ditambah 4AX kuadrat ditambah 4X ya? 4A ya? 4AX. Nah, ini ya. A-nya min 3. Sama ini sama dengan ya, ini enggak ada Bapak Ibu. Nah, menyinggung. Kalau menyinggung itu dia berarti dia di satu titik kan Bapak Ibu? Tempel. Nah, kalau dia menempel gitu kan, artinya dia nanti pasti kalau dia menempel di satu titik, hubungannya ke gradiennya pasti sama. Bapak Ibu. Ya, pasti gradiennya sama. Ya, maka ini ya, ini juga sama. Ini akan sama dengan gradiennya. Berarti sama dengan sejajar gitu, Pak. Ya, sama dengan sejajar gitu, Bu. Ini M-nya kita dapatkan adalah nilainya min negatif 9. Nah, coba kita hubungkan ini Bapak Ibu. Kalau kita hubungkan min 9 itu akan sama dengan 3x kuadrat ditambah 3x kuadrat. Ini kita cari ya. Ini kalau kita cari y aksennya berapa nih Bu? Y aksen entar. Y aksen berapa nih? Y aksen 1. Karena aksisnya ada nih. Ini Bapak ya, aksis x 1. Aksis itu nilai x ya. 3 tambah 4 tambah 4A ya. Nah, ini semat ini akan sama dengan gradien sama dengan F. Jadi dia jadinya 3 ditambah 4A ya sama dengan ya. Nah, ini kita proses Bapak Ibu. Ini berapa nih? Negatif 3. Ininya min 12 ya. Negatif 12. Nah, ini ya, maka A-nya adalah min negatif 3. Seperti ini Bapak Ibu. Ini nyambungannya. Cok, di mana kan penggunaannya? Alasannya enggak Bapak Ibu ya, karena dia menyinggung pasti ya. Kalau dia menyinggung tuh dia di satu titik pasti dia punya gradien sama. Pandangan saya Bapak Ibu. Yang berbeda hanya tegak lurus ya Pak Wahyudi kalau ya, dia tegak lurus. Kalau dia menyinggung, sejajar kan sama M-nya, Bu, nilainya M-nya. Oke. Oke okay, Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tadi. Nah, lah coba yang selangkan. Pertama yang saya sampaikan nilai maksimum sebuah kurva apabila dia punya interval, Bapak Ibu ya. Ulangi. Ini yang pertama, nilai maksimum sebuah kurva kalau dia punya interval. Pertama yang kita cari dulu turunan pertama dulu nih. Bisa terangin dulu Bapak Ibu ya, sebelum Bapak Ibu cari nanti cobakan yang soal yang ini, di bawahnya ada nih. Ini. Ini juga sama. Ya. Jadi yang pertama kali yang Ibu cari adalah f aksen x-nya. Cari turunannya dulu, dapatlah turunannya adalah x kuadrat dikurang 3x kuadrat ditambah 2. Kemudian ini saya faktorkan dapatlah nilai x-nya. Saya dapatkan x-nya adalah x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Nah, ini ya. Di samping disubstitusi di 3x ini x-nya ya. Internalnya disubstitusikan ya. Kita gunakan yang ini, kita lihat dalam, biasanya kalau soal seperti ini Bapak Ibu, kalau dia tanya nilai maksimum minimum, Bapak Ibu tinggal ambil yang batas bawah dengan batas atas saja. Nah, biasanya seperti itu. Kalau lebih bagusnya silakan Bapak Ibu cek, boleh juga pakai yang ini semua. Di samping yang ini batas bawah dengan batas atas digunakanlah yang ini juga. Nah, maka ini saya ini semua saya tuliskan di sini, saya gantikan di dalam fungsi-fungsi awal, di fungsi awal ini ya. Nah, begin yang baris kedua. Baris yang pertama. Baris kedua Pak. Min 3x pangkat 2 di situ apa bukan min 3x saja Pak di situ? Yang baris kedua. Yang ini. Iya. Iya. 3x kuadrat. Ya min 3x pangkat 2. Oh, ya, mohon maaf ini ya. 3x saja ya. Ya, salah bahasa ini. Betul. Apa ya? Oh iya, Pak. Oke. Nah, ini ya. Saya dapatkan x-nya 1 dan 2, kemudian ini batas bawahnya Bapak Bu. Batas bawah dan batas atas ini saya gunakan. Pak, itu terus apa namanya fungsinya difaktorkan apa, Pak? Ini memperoleh nilai x-nya Bapak Bu. Nilai x yang bakal kita gantikan ke fungsi awal ini, melihat apakah nilainya maksimum atau minimum.
Tapi kan itu dimasukkan semua interval. Iya. Kalau dia punya batas seperti ini, maka biasanya Bapak-bapak ya, biasanya nilai maksimum terletak di apa? Di paling kanan ini biasanya. Kalau nilai minimumnya terletak di bawah ini. Nah, kalau tidak ada batas, maka ini aja yang kita ambil, dua ini aja. Iya, okay, kalau tidak ada batas ini ya. Oke, okay, sip. Nah, kalau dia punya batas, maka batas ini pun kita pakai. Kita gunakan. Pak Yudi. Ya. Ya, Bu Mulia. Berarti kalau dia punya batas, nggak usah kita cari untuk faktornya. Ya, sebenarnya nggak perlu kita cari, Bu. Ibu. Ah, betul. Berarti langsung dari batas bawah ada batasnya, kita ini kan. Aja. Ya, betul. Kecuali dia tidak ada batasnya, baru kita cari faktornya. Kalau nggak ada batasnya, betul. Kalau nggak ada batasnya, ini kita mau kita harus cari dulu nilai x-nya, pengganti x-nya berapa. X-nya. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Di sini saya menunjukkan pakai konsep, Bapak Ibu ya, bagaimana secara konsep kita selesaikan gitu. Jadi kalau secara konsep seperti inilah alurnya, Bapak Ibu. Cari dulu ini nilai x-nya, kemudian perhatikan batasnya ini. Nah, inilah dia semua, Bapak Ibu. Ya. Setelah kita substitusikan ke bentuk persamaan awal. Nah, kemudian ke Bapak Ibu lihat mana yang di antara semua ini yang nilainya maksimum. Jadi nilai berapa dia maksimumnya? Berarti di sini kan di F3 ini kan nilainya maksimumnya. Di sini adalah 10 1/2 ini dia. Berarti enggak perlu diapa-apain, soal langsung masuk ke interval. Iya, betul. Biasanya seperti itu, Bu Mulia. Nah, sebanyak soal yang saya pernah saya jawab, biasanya dia enggak pernah, pasti di maksimum minimum terletak di sini. Maksimumnya terletak di ujungnya dan minimumnya di bawah. Tapi kalau enggak ada dia batas ini, Bapak Ibu mau tak mau harus temukan dulu nih yang ininya berapa. Kalau enggak ada batas ya, Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu cobakan nanti yang ada soalnya yang saya berikan juga. Saya kira bisa dipahami nih, Bapak Ibu. Ya tetap Pak, walaupun panjang pun intervalnya Pak Fauzi, tetap kita yang kita lihat pasti contohnya ya. Nah, boleh kita tambahkan lah ini. Misalnya nih Pak Fauzi, saya ganti dengan 4 nih misalnya. Saya ganti 10 lah. Nah, kira-kira semakin besar enggak x-nya kita gantikan sebagai semakin besar enggak nilainya. Logikanya Bapak Ibu. Tergantung fungsinya enggak, Pak? Ya betul, pasti ini tergantung fungsinya, Bu. Semakin besar dia ini, Bapak Ibu. Cobalah ngerti ya. Nah, gitu. Soalnya ini pasti kalau saya pengetahuan saya Bapak Ibu ya. Sejauh yang saya pernah jawab soal seperti ini, pasti pembuat soal lebih memperhatikan fungsi ini ya, yang menjadikan nilai maksimumnya pasti di yang di sebelah kanan nih Bapak Ibu. Ya, dari soal ini tadi kalau saya baca soal tadi ya, kalau saya lihat di buku ya, di buku kelas 12 sini pasti dia nilai maksimumnya mana nih? Nilai maksimumnya terletak di. Izin Pak. Ya. Ya Bu. Halo. Izin Pak. Ya. Jadi misalnya seperti itu, kalau misalnya nilai maksimum yang ditanyakan, kita bisa langsung menghitung yang masuk nilai 10 ya Pak. Ya. Kalau nilai minimum yang dicari, kita bisa langsung kasih masuk nilai nolnya. Iya. Apa seperti itu maksudnya, itu, Pak? Ah, seperti itu maksudnya, Bu. Ya. Ini kan saya menjabarkan seperti konsep, Bu. Ini saya jabarkan, sengaja saya jabarkan seperti konsep yang kita pernah ajarkan ke anak, Bapak Ibu, di sekolah. Jadi kalau seperti ini, kesimpulannya kita langsung bisa ambil batas bawah dan batas atas ini di dalam bentuk kurva ini. Dari soal yang pernah saya perhatikan, Bapak Ibu, pasti dia nilainya maksimumnya ini, Bapak Ibu. Atau kita coba satu lagi nggak, Bapak Ibu, yang ada batasnya? Kita izin, Bu. Ya. Wah, ini. Ya, Bu. Ini fungsi yang sederhana lah ya.
Tes ya, tes. Ya, silakan ikut tes. Fungsinya 10 kurang 3x saja, Pak, untuk batasnya 0 sampai 10. Fx-nya berapa, Pak? Fungsinya, saya copy dulu. 10 kurang 3x saja, coba. Yang 10 kurang 3x. Iya. Nah, oke. Lebih besar dengan 0, kurang dari sebanyak 1. Tidak dengar, Bu Mulia. Tiganya suaranya agak. Aja intervalnya, Pak. Ini ya? Nah. Yes, Pak. Kalau kita tes ini, berarti kita dapat ini batas dengan bawah 10. Nilai minimumnya berarti 10 ya? 10 kurang 0 jadinya ya, Pak, untuk yang 0 kan? Berarti kan fx, fx 10. 10 kurang 3 ya, kali 0. Ya, kan? F0. F0. 0-nya 10. Ini kan nilainya 10. Kemudian ketika dia F 10, maka ini nilainya adalah min 20. 10 kurang 30. Kurang 30 ya. Ya, min 20, Bu. Ini. Ya. Maksudnya kan ini tergantung dari fungsinya. Iya, berarti tergantung fungsinya gitu maksud saya. Iya. Tapi selama pembuat soal, Bu, yang saya temukan, ya kan? Pasti ini ya, kita ambil soal lain ya, Bu. Ini soal saya ambilkan dari buku, Bu, ya. Bukan saya ambilkan, coba kita ambilkan dari buku. Ini misalnya diberikan dia, ini misalnya x kuadrat, ya, Bapak-Ibu.